Dan ya, yola, what's up guys? Welcome back to another TV Game Brazilian. Dan ini bakal mainin game Warnet Live kedua, atau di judul gamenya sih Gaming Cafe, Gaming Live 2. Dan by the way, ini adalah salah satu game series baru lagi dari Akhir Pekan Studio, yaitu Bang Andi Lukito. Nama judulnya adalah Gaming Cafe Live, by the way. Tapi kalau saya bahasa Indonesianya adalah Warnet Live kedua. Jadi kalau saya kalian lupa-lupa bahwa ada pernah game yang awal-awalnya agak booming dari Akhir Pekan Studio adalah game Warnet Live pertama. Jadi ini adalah kelanjutan dari universe-nya Akhir Pekan Studio. Dari Bioskop Simulator kita lanjut lagi ke game ini, yes. Dan ya, kayak kita akan banyak-banyak nostalgia sih lebih tepatnya. Dan sebelum itu, mari kita sapa-sapa dulu. Halo Resti guys, halo Topi Animasi, halo Pian Animasi telah datang. Halo guys. Jadi ya, sebenarnya di channel ini gue belum pernah live streamingin Warnet Live pertama. Dan seingat gue tuh ada dua game yang gak gue streamingin yang punya Bang Andi Lukito, yaitu pertama ada Warnet Live pertama sama Baso Simulator. Nah, kedua-duanya tuh gue belum streamingin sama sekali. Jadi udah pernah streamingin cuma gak sampai tamat. Tapi ya, untuk sekarang mari kita tamatkan saja Gaming Cafe Live ini ya. Mari kita lihat apakah nih kayaknya teori gue tentang jalan cerita ini game kayak teori tentang story-nya agak beda nih. Karena waktu itu waktu gua di Bioskop Simulator, gua ngira kalau Warnet Live 2 ini secara timeline akan jadi prequel dari Warnet Live pertama, tapi kayaknya ini malah akan jadi kelanjutan dari Warnet Live kedua. Gua agak sedikit bingung sih. Ngeloncatnya tuh agak jauh banget gitu loh dari Bioskop ke Warnet Live 2, tapi kita lihat aja ya akan seperti apa storyline dari Gaming Cafe Live. Lihat juga pertama-tama, by the way ini baru kali ini gamenya Bang Andi tuh rilis bebarengan antara Android dan Steam. Biasa tuh Android dulu, dari HP dulu, tapi sekarang malah tiba-tiba Steam dan Android barengan rilis ya guys. Ini agak sedikit unik nih menurut gua nih. Tumben-tumbenan yang Steam sama yang ini rilisnya bareng-bareng. Ternyata ya itu sangat menyenangkan sih bagi gua. Tadi gua pengen main yang di Play Store dulu, ternyata yang di Steam juga udah rilis. Jadi ya, thank you banget buat Akhir Pekan Studio yang udah rilis barengan. Jadi gua nggak perlu ngulang lagi, karena dari dulu tuh gua dari mulai kantin gua main di Play Store dulu, terus udah progres berapa lama, terus lanjutin ke yang Steam karena baru rilis. Jadi ya, thank you banget kalau udah rilisnya bareng-bareng ya, karena gua justru jujurnya lebih nyaman mainin di PC ya. Halo Bang Ray, kakak aku bukan Bang Ray ya, Ami. Halo Adrico Promandrio, kamu tidak lab Adrico, kita ganti ke bahasa Indonesia aja. Sensitivitas nanti dulu, kita lihat dulu apakah gua perlu atur sensitivitasnya. Bang, buatnya masih ngembek ya? Oh, buat gua masih gak bener kah? Gua agak aneh deh, kenapa ya stream lab gua gak bisa masuk ya? Apa gara-gara... Bentar. Kayaknya dia gara-gara ini deh, Streamlab desktop deh, bentar coba ya. Wah, ini sumpah buat gue masih ngambek coy. Gue gak punya bot Streamlab. Kemarin ada yang bilang ban Streamlab, akhirnya Streamlab ke ban beneran anjir. Siapa yang ban Streamlab? Kerjaan CTO kayaknya nge-ban Streamlab anjir. Streamlab gak bisa. Bener juga. Ya ada yang nge-ban Streamlab gue kak, tidak. Apa itu, aku tidak mau lepang, tapi banget Streamlab lagi mau gue kerja. Anjir, Streamlab gue kemana ya ampun. Streamlab kamu kemana Streamlab? Ini ada scammer lagi di Steam anjing. Sumpah Streamlab gue hilang cuk. Ya udahlah ya, biarin aja deh, nanti gue coba benerin lagi deh. Enggak, kira gue tuh gue cuma cukup relog di akun Streamlabnya. Ini gue curiganya dia masuk ke Streamlab desktop gue. Cloudbot. Tapi kalau penukaran bisa gak guys penukaran? Kayaknya gak bisa juga ya. YouTube Studio, komentar dan menambahkan Streamlab sebagai moderator. Udah gue tambahin bang. Udah gue tambahin Streamlab moderatornya mana nih, community. Udah ada Streamlab anjing. Sumpah buat gue kenapa dah. Buat aku. Ini gara-gara kemarin gue pengen nyoba double stream guys. Gue tuh tadinya pengen nyoba double stream sama TikTok. Terus atau suain install ya, tapi jangan deh. Afiliasi Indonesia YouTube. Nah, ini Streamlab gue udah mulai menyebalkan nih. Nanti gue coba perbaiki lagi deh ya. Untuk sekarang buat gue hilang dulu guys. Untuk sekarang gue gak punya bot dulu berarti.
Stimnet resign setelah lebaran, Bang Abis dapat THR langsung berhenti kerja. Iya anjir, Stimnet gue kemana? Aku udah punya Streamlab. Coba gue pengen buka Streamlab desktop gue dulu, wait. Ini kita jadi gak belum mulai gamenya nih, bentar ya, sabar ya guys ya. Sabar ya guys ya, gue juga pengen ngecek-ngecekin lu nih. Oke, yang pertama versi 3.1, gue juga gak tahu akan seperti apa versi 3.1. Seingat gue, tadi gue yang nyobain main di Play Store, kita bisa bikin karakter guys, walaupun cuma pilih warna tangan ya. Walaupun cuma pilih warna tangan, ntar coba gue ini delete, remove, coba ya. Gue takutnya dia nyangkut di Streamlab desktop, nanti kita pindah ke Streamlab desktop lagi ya guys ya. Gue kan ini lagi di OBS kan. Nanti kita buka chat baca kamu angkusole. There is no banner B, hapus, yes. There is no B last one. Oke, kita add new scene. Kalau nggak bisa juga ya udahlah. Streamlab gue berarti emang lagi ngambek guys. Mau gimana lagi dong? Streamlab aku ngambek adik-adik. Nih gue tuh pengen multi stream tadinya. Multi stream, terus gue pengen ya harus ultra kalau multi stream. Ya udah nggak nanti aja. Dan let's go, mari kita mulai gameplaynya dulu aja. Karena takutnya banyak hal yang perlu kita cari guys. Gue takutnya itu, banyak hal yang pengen kita berubah, banyak hal yang perlu kita cari. Jadi ya let's go, mari kita main dulu aja. Dan kita seperti biasa, loadingnya keren sih. Loadingnya sangat amat mantap ya. Loh, kan yang versi HP beda anjir. Yang versi HP bisa edit kelamin, tangan, sama apa ya? Sama warna badan bisa kok, yang ini enggak aja versi PC, tidak. Versi PC enggak bisa. Dan by the way tuh, default name, sekali lagi selamat atas pembukaan cepat tuh kan seperti apa yang gue bilang guys, teori yang pas gue di bioskop simulator. Enggak ini adik-adik. Enggak apa. Dia tuh berarti habis jalan ceritanya habis warnet lab pertama. Secara timeline apa namanya? Timeline jalan cerita ya. Bukan prequel, sebab kira gue bakal prequel. Nah ini ada Ivan lagi, satpam kita yang di warnet lab pertama. Terima kasih atas pembukaan warnet pertama. Ketika kamu tidak perlu khawatir, aku dan teman-teman di sini akan tetap menjaga warnet kita dan gangguan apapun. Siap. Aku tahu cabang barunya masih kosong, tapi sering-sering mampir ya, jangan sampai lupa dengan cabang yang ini. Siap, Bang. Tuh, ini kita jadi bikin cabang kedua. Nah, ini kan cabang pertama nih di kota enggak tahu kota apa namanya. Tuh, ini kita ke cabang kedua tuh. Itu beneran bukan cabang kedua anjir. Oke. Pembukaan cabang baru. Buset, ada yang orang pacaran nih, Dokter Ma. Oke, console shop. Oh, menarik. Arcade shop. Oke, dan ya, ini satu hal lagi dari game ini adalah untuk style artnya diubah ya. Yang tadinya kartunis agak lebih ke realistis, dan itu juga salah satu improvement dari pengen hal yang pengen dicoba oleh akhir pekan studio ya. Gua ngechat dulu yang mau makan dulu. Siap Jax, lu buka puasa anjir. Dan ya, selamat datang di game Warnet Life kedua. Nah, kan as apa? Nah kan udah pasti ini mah pasti. Akhirnya kamu datang juga, default name, selamat datang ke area ini. Kenapa default name? Astaga, gue kan gak bisa ganti nama kah? Oh iya, di mana sopan santunku? Perkenalkan, nama gue Sangbrut Egas alias Sage. Aku adalah wali kota Warnet Town. Di sampingku ini ada Pak Suarez, dia yang sudah membantu untuk mencarikan gedung warnet terbarumu itu. Kan benar ini berarti ya, ini timelinenya setelah warnet lab pertama. Aduh anjir, ini kita teori kita berarti gagal ya. Apakah kabar default name? Ini kita kok gak bisa ubah default name ya anjir. Yang ya kayaknya ini ada salah satu kesalahan deh yang versi PC deh, gak bisa ganti nama kah? Masih bug kah ini? Selamat atas pembukaan cabang warnet barunya. Nanti kalau gedungnya mau diperbagus hubungi aku saja ya. Siap Suires. Aku dengar banyak sekali hal baik yang kamu lakukan di area A. Sebagai perwakilan dari penduduk kota, aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu selama ini, Nak. Walaupun ini bukan area A, tapi aku harap kamu bisa nyaman di sini ya, Nak. Dan tentu saja, selamat atas pembukaan cabang warnet terbarunya. Ayo sini, kamu harus menggunting pitanya. Ini kita mau pembukaan cabang sepi-sepi gini nih. Gak ada kartu ucapan kah dari toko-toko sebelah? Oke, bentar nih, buka inventory, pilih tools. Oke, ada tools ya. Oke, dia mirip-mirip kayak Harvest Moon nih. Arahkan gunting ke area Vita dan klik untuk menggunting. Siap. B.
Terus klik gunting. Aku turun dulu bang, kabarin kalau botnya udah nggak ngambek ya bang. Botnya udah nggak ngambek, jadi botnya selamanya ngambek guys. Bagus sekali. Kamu mau nyuruh aku kayang kan Adrikop? Gak usah nyuruh aku kayang gara-gara bot ngambek. Nggak tahu bot aku aja nggak ngerti lagi guys, kenapa bot aku ngambek? Aku juga nggak paham. Lama-lama naik bot yang gue masukin nih. Gue juga udah lama nggak ketemu naik bot sih. Coba deh, gue coba cek naik bot. Naik bot ada nggak? Tapi tetap aja, anjir, walaupun gue masukin naik bot kan moderasinya Streamlab ya, betul juga. Bang Streamlab, kenapa Bang Streamlab botnya Bang Streamlab? Bukan Boku no Pican, siapa Boku no Pican? Nah, gue bisa TikTok merch nih. Oh, bentar. Oke. Nanti gue coba ini deh. Hehehe, pala bapamu hehehe. Kalau kata aku mah, kalau kamu pengen. Kalau kamu pengen gak ini gak sih bang ini maksudnya YouTube gue kayak yang error deh guys. Gue nggak bisa ngetek seseorang loh. Ini gue sekarang juga nggak bisa ngetek orang guys. Kayaknya gue yang lagi yang error gue deh. YouTube gue lagi error guys. Sebentar lagi kayaknya YouTube gue di ban deh. OTW pensiun YouTube. Bagus sekali lagi selamat ya nak. Kalian permisi dulu, masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Oke, buka inventory, pilih tools, sapu, siap, ada tools. Dan arahkan sapu ke area kotoran dan klik untuk memberikan kotoran, siap. Pelanggan sering meninggalkan sampah dan kotoran, jadi pastikan agar wadah tetap bersih sehingga rating dan pelanggan lain tidak buruk. Buka inventory dan pilih tools, sapu, oke. Seperti biasa, kita ada nyapu-nyapu klub. Dan sapu kita udah kayak tongkat penyihir. Ini pas gue lihat di trailer ya, ini kok ada tongkat sihir, anjir, kita mau jadi Harry Potter. Lagian dia kayunya belok. Tuh kayunya jigjak, anjir, what the fuck. Adrikop susah sedikit buka kayang bisa lewat. Kayang 75 ya harganya. Tuh. Dia kayak tongkat sihir aja. Kenapa belok coba? Ini kenapa jadi sapunya sapu jomok? Aduh tidak, jangan dar jomok di game ini. No. Itu emang lagi banyak error sekarang. Kayaknya YouTube gue yang error. Waretmu kosong, jadi ayo kita isi dengan PC interaksi dengan PCOP. Siap. Kita aplikasi Tokopi. Ah, parodi dari Shopee di blacklist. Iya kayaknya di Streamlab gue di ban sama si Tion dah. Tion, Streamlab gue ngapain di ban Tion? Tion, Streamlab aku di ban ya Tion. Astagfirullahaladzim. Atau gue harus taruh Streamlab di moderator ini ya, bener juga coba ya. Gue jadi penasaran nih, jangan-jangan harus ditaruh di moderator pengelola, bukan di moderator. Bukan di moderator standar. Gak usah tidur ya Adrikop. Welcome to the stream. Gak usah tidur kamu Adrikop di blacklist lah. Bang, tanggal 20 aing main ke rumah lu lagi ya. Tanggal 20 apa? Tanggal 20 apa tuh? 20 bulan ini. Lah, 2 hari lagi dong. Tuh hari apa sih? Bentar. Kamis, Jumat, Sabtu. Kayaknya enggak bisa deh. Tapi gak tahu ya, nanti gue kabarin deh. Takutnya gak bisa gue. Soalnya bulan-bulan, sampai bulan Mei gue tuh lagi sibuk banget. Bulan ini sampai bulan Mei, klik aplikasi Tokopi. Oke, ini Tokopi buat ini. Nah, di sini aku gak di blacklist sebelah. Kenapa kamu gak di blacklist? Oke, ini ada Tokopi, parodi dari ini adalah kombinasi antara Tokopedia dan Shopee. Beli semua item yang dibutuhkan untuk merakit satu set PC itu. Ini termasuk Easter egg ya guys ya. Parodi Tokopedia dan Shopee, dia warna burungnya burung Tokopedia tapi warnanya warna Shopee anjing. Oh, bulan ini kalau bisa kabarin, siap, nanti gua kabarin. Lu emang lagi di mana? Lu kan kayaknya lagi di Jawa. Beli semua item yang dibutuhkan untuk merakit satu set PC itu, monitor, tower, papan tik tetikus, bangku tetikus tuh apa aja. Emang bahasa Indonesianya mos tetikus, anjir, gua enggak tahu loh. Emang iya bahasa Indonesianya mos itu tetikus, guys. Dari gue di blacklist kan, dari gue diklarin banget blacklist sih. Aing mau minta ganti ya ada Shopeepedia. Bukan anjir Tokopedia, bukan Shopeepedia, Tokopedia. Toko Shopee jadinya baretmu kosong jadi ayo iya udah tahu. Beli satu set PC di aplikasi Tokopedia. Terus duit kita di mana? Lalu duit kita di mana guys? Pep belum bisa, kamu harus menyelesaikan. Oh, harus menyelesaikan tutorial dulu cuy. Kita nggak bisa pak. Ini gue nggak bisa. Oh, di scroll. Oke, PCOP.
Mari kita beli di Tokopedia. Oke, seperti biasa ada billing, Tokopedia, rating customized, kode spesial, mater Mader Tenment. Ada yang tahu kode-kodean? Biasanya ada orang-orang ngasih kode ke gua nih. Kok tumben-tumben nih enggak ada orang-orang yang ngasih kode kah? Monitor kentang, siap, beli satu. Beli. Kita beli monitor kentang. Terus apa lagi? Kita beli PC kentang juga, power kentang. Kita beli keyboard kentang juga, serba kentang nih. Emang kita mau menggoreng, kita mau let him cook. Gagang sapunya gitu amat bengkok 4 kali. Ya kan gue bilang gagang sapunya udah kayak ini, udah kayak tongkat sihir. Makanya pas gue liat trailer ini game ya, ini kita mau jadi Hogwarts. Mos kentang, siap. Mos dari kentang beneran anjir. Siap, kursi baso. Kursi baso seperti biasa, kursi baso kita beli pakai kursi baso. PC Pak Edi, apa waret yang pakai kursi baso. Ini meja PC kentang juga, beli juga. Oke, nice, udah satu set nih. Kita kan buka cabang kedua ya, dipikir-pikir ya. Kenapa kita enggak bawa hasil keuntungan kita di Warriors Live pertama, terus kita beliin barang di Warriors Live kedua? Aneh banget. Rek, oh, gua ada di Discord dev-nya, Bang. Join lah. Aku udah ada di, aku join developer ya. Gua join Discord developer, join community Instagram developer, join membership developer. Semuanya gua join, guys. Biar gua dimasukin di Easter Egg game ini ya. Let's go. Oh, sekarang dianterin. Sekarang dianterin, guys. Kalau dulu kita harus nyamperin ke sini adik-adik. Nah, kalau dulu tuh kita harus nyamperin ke tokonya. Paket Anda tidak kami antar tuh. Paket Anda tidak kami antar katanya. Dan kenapa gua diantar anjir? Si lambat tidak ekspres. Halo Bang, karyawan si lambat. Halo Bang. Anjas. Apa namanya nih? Nama kamu siapa? Di mana rumahnya? Halo, perkenalkan, saya adalah karyawan si lambat. Saya lihat Anda bersedia memasang beberapa barang di Tokopedia. Nah, barang yang Anda pesan kan langsung diantarkan ke kantor kami. Oh, enggak, dikasih tahu. Jadi kan aku moderator, boleh naik bot, boleh. Oh, bukan, ini dia ngasih tahu dulu, guys. Barang yang Anda pesan akan langsung diantarkan ke kantor kami. Anjing, kan lu bisa langsung bawa. Kan lu bisa langsung bawa, ya. Kan lu bisa langsung bawa. Kenapa? Ada kucing beruntung, by the way. Oh, itu kayaknya itu deh. Si cepat versi low budget. Iya, ini si lambat makanya noting cepat aja. Enggak, Bang. Lu tadi ke toko gua, kenapa enggak langsung bawa barang gua ya, anjim? Nah, sepertinya barang-barang Anda sudah sampai. Lain kali saya tidak akan menghampiri Anda lagi ya. Silakan ambil aja barang-barang di sini. Oke, ternyata tidak improvement ya. Kira gua bakal dianterin. Ternyata dia cuma mau ngasih info. Ya ampun. Oh, sekarang oh enggak. Sekarang sistemnya ini. Sistemnya beda. Kalau dulu barangnya berserakan, guys. Pak. Kalau dulu tuh barangnya berserakan. Kalau sekarang kita harus tanya ke kurirnya. Barangnya ada semua atau enggak? Ada dalam pengiriman, ada yang siap diambil. Oh, oke, ini improvement yang baru nih. Wah, ada kayak apa ya? Disebutnya apa ya? UI yang kayak konsep kita ngobrol tuh ada karakter di kirinya terus. Nah, ini keren sih. Ini improvement-nya sangat keren, guys. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Bagaimana tidak akan kami antar, tapi kami jamin aman karena paketmu tidak akan kemana-mana karena kami tidak akan mengantarnya. Sangat jargonnya sangat mantap. Saya suka si lambat. Bintang 5 nggak sih? OTW bintang 5 si lambat. Duh, gue ambil semua. Terus sekarang kita rakit PC-nya. Oke, siap. Saatnya kita rakit PC kita. Kulit di si lambat berdiri ngangkat. Cok, si pilih sekali. Ah, emang iya anjir. Dia nggak. Dia ngangkang. Enggak, dia dulu pas masa mudanya join ini, join nonggeng club. Join nonggeng club dia. Kamu tahu enggak nonggeng club? Itu adalah klub sepeda pixie. Ya ampun, astaga. Ini inventory kita cuma cukup 10, cowok. Inventory kita cuma cukup 10, guys. Inventory kita cuma cukup 10. Tapi ya udah enggak apa-apa. Jadi kita ambil dulu, kita rakit ya. Rakit apa Bang? Rakit PC ini, PC. Nah. Tahu, ini kita dekat-dekat OP dulu enggak sih? Kita PC pertama dekat OP, guys. Takutnya orang-orang yang datang kan nonton bokep. Kita taruh di ini dulu nih. Nah. Terus takutnya kita harus awasi, guys. Kita harus awasi 12, Bang, bukan 10. Hah, Bang? Oh iya deh, kira gue ini 5 anjir. Gue ngenya 5. Ini terus keyboard kentangnya. Ini, aduh kebalik.
Oke. Okay. Aduh, keyboardnya keyboard yang tipe full lagi, gak suka gua. Padahal keyboard gua tipe full juga. Oke, okay, ini PC kentang, ini kentang kita dan ini monitor kentang kita, gak bisa ngitung. Enggak, gua ngenya 5 tadi. Gua ngenya 5. Bukan 6. Oke, okay, pelanggan pertama kita, gila. Jawir Club keribu-keribuan. Wah, ada pelanggan, saat pelanggan datang mereka akan langsung duduk di set PC kosong. Untuk menerima pelanggan gunakan aplikasi beli lama PC. Kita terima semua waktu atas segala. Oke, katanya kita harus terima billingnya ya. Gua taruh kursinya salah. Kasihan dia minggir anjir, dia malu guys. Dia malu gua tontonin anjir, makanya dia minggir. Bang, lu ngapain bang? Anjir main Minecraft cok. Doi main mini trap. Bang, kok minggir gitu bang? Udah kayak naik motor cewek anjir. Oke, okay. Oh dia bakal bayar guys. Setelah menerima pelanggan kita harus menunggu sampai pelanggan selesai berserah. Setelahnya jangan lupa untuk mengambil uang mereka. Setelah menerima pelanggan, oke, okay. Jadi kita nyari ambil duit nih. Tadi kita salah anjir kursinya. Kebalik. Nah harusnya gini yang bolongnya di depan. Terus kita ambil, let's go, dapat duit. Bicara dengan Pak Egas, skip tutor, gak mau skip tutor. Halo, si Majin tapi maksudnya tadi tahun 98 tuh pasti kuning bet. Gak tau ini mouse-nya mouse kentang beneran anjir. Halo Bapak Egas. Halo Bapak Egas. Wah cepet juga kerjamu, default name. Ini gak bisa gue ganti nama kak Bang Andi. Ini diperbaiki dong yang versi PC, gue gak bisa ganti nama gue. Bang Andi yang versi PC gak bisa ganti nama. Padahal kayak kemarin warnetnya masih kosong. Ini sekarang juga masih kosong sih pak. Oh iya, nah ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Tapi lebih baik kita bicara di rumahmu saja ya. Ayo kita kesana anjay. Emang pengusaha muda mah udah punya rumah guys. Nanti kita akan coba cari Easter egg dulu kali ya. Nah untuk awal-awal kita cari semua Easter egg dulu kali. Ini kan ini banyak Easter egg yang bisa kita tukar-tukarin. Wah gua injek aja Pak Ganjar. Pak Ganjar anak yang bisa gua injek. Gila loncat gua tinggi banget. Ini gua kualat gak ya? Ini gua kualat gak ya nginjek pala wali kota anjir. Dudut gua injek. Gak sopan banget hidupnya anjir. Ini gua kualat dah lah, gak sopan. Wih gila rumah kita bagus banget. Anjay punya garasi cok. Anjay kaya raya. Udahlah kita jadi. Ini gak ada pintu pak. Kita jadi OP warnet aja anjir kaya raya. Halo Pak Egas alias Pak Sage. Nah selamat tinggal di sini. Kamu bisa menempati rumah ini. Memang tidak seberapa tapi sedianya ada garasi dan tamu yang bisa kamu gunakan. Hahaha. Gila. Oke kita kembali ke topik utama. Jadi aku perlu bantuanmu tentang sesuatu. Ini kan bukan game horror, kenapa gue kaget? Apa itu tadi? Sebaiknya aku segera pergi untuk memeriksa, semoga saja ini bukan sesuatu yang buruk. Oh ya, sebelum kelupaan, kami ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah bersedia untuk membuka cabang di sini. Mungkin tidak terlihat, tapi dulu area ini adalah tempat yang sangat ramai. Korep dengan adanya cabang warnet di sini, area ini bisa kembali ramai seperti dulu. Ya sudah, kamu masuk dulu dan beristirahat ya. Aku permisi dulu ya, nak. Oke, let's go. Ini udah tutorial udah beres berarti ya. Tutorial udah beres dan kita sudah memiliki yang namanya kasur. Kaget cok, iya aja kaget gue juga. Kita udah memiliki kasur, saatnya kita coba ambil kasur kita. Terus Nah iya ini improve dan sip, dapet clip, capek banget dapet clip. Lumayan sih clip buat gue bikin shot, oke ini ada kamar. Oh ini sekarang kamar mandi dibikin lebih kecil guys. Biasanya kamar mandi juga seabrek-abrek kan ruangannya kan. Oh ini tamannya nih. Ini kenapa ada bendera LGBTQ di sini, cok? Oke, seperti biasa ya, nanti kita di sesi kapan tahu kita akan menghias WC PPIP kita ya. Kita kamar kita di depan aja. Halo Bang, halo Zalfa, halo Melip, enggak ada Melip di sini, enggak ada Melip. Kita di sini enggak ada waifu baru, cuy. Apakah di sini bakal ada waifu, guys? Halo, kok enggak bisa gua rotet? Kita tidur dekat jendela. Kita tidur. Siapa di sini yang sering tidur di dekat jendela, guys? Siapa di sini? Astaga, ini bantal gua tahu atau apa anjir? Tunggu, sebelum kita itu gua coba pengen ngecek tab. Ini biar kamera seperti biasa buat cek. Kita tahu. Kita lihat dulu fitur-fiturnya ya. Sebelum kita ke siang lagi dan pada akhirnya warnet kita akan kita kerjain. Jadi kita klik-klik dulu. Satu warnet buka. Oh, ini satu. Oh, kita udah malam jam 10, bentar. Kalau udah jam 10 warnet gua buka enggak? Sabar ya, gua cek dulu. Ntar gue share dulu di server Discord dulu, anjir. Nge-share. Nah, gue cek dulu nih, siapa tahu ada pelanggan. Oh, ada pelanggan kan, gara-gara masih buka. Ini gak ada jadwal tutup kah? Atau kita bisa buka 24 jam, guys? Kayak kita bisa buka 24 jam deh. Halo, Neng. Main apa kamu, Neng? Oh, main lu. Oh, ini game pertama ya Bang Andi, guys.
ada IPO baru namanya Megawang. Ada di sini ada Megawang ya di sini. Big Y. Anjay, ini cantik juga, Cuk. Cantik juga, guys. Ini pelanggannya cantik juga. Aduh, kotor, Cuk. Lumayan dapat duit. Bentar, duit gue di mana ya? Tadi apa? Untuk ngeklik on the back klik ini. Enggak, gue ngeliat duit gue di mana, by the way. Oke, okay, gue naik level. Enggak, duit gue di mana duit gue? Duit gue, oh ini 18.000. Duit gue masih 18.000 ya. Nanti ada setan jomok bilang lari dan sembunyi sebelum mereka datang. Emang di sini ada setan jomok juga? Apakah kita masih ada memisteri setan jomok? Nanti warnet kita bisa buka selamanya kah? Nanti kita akan coba keliling-keliling nyari Easter egg di malam sama di siang hari ya. Mari kita cek ya. Nah, berarti untuk sekarang kita coba tutup. Masih ada yang datang, guys. Ini kita bisa paket haha, anjir. Ini orang-orang pada ambil paket haha tuh tengah malam udah pada datang. 64 lumayan tuh 2 jam, cowok. Paket haha ini, guys. Main low lagi. Kamu jangan nonton BKP ya kamu ya. Emang saya tidak tahu. Nanti kamu ketika aku tinggalin kamu nonton BKP kan? Ini gua enggak bisa mukul by the way ya. Iya, gua enggak bisa mukul anjir. Ini mukul harus pakai. Ini gua juga tongkat baseball udah kayak apaan? Bentar, peralatan tuh yang enggak ada. Oh, mekanik ini cuma ada gunting, sapu gunting. Ini buat digunainnya di mana lagi ya? Buat story doang kah gunting? Bang, kamu lama banget, Bang, main game ejet lama banget. Ini game 10 menit sampai 2 jam, Bang. Enggak dengerin lagu warnet, Bang. Halo, Bang. Oh, ini ada seperti biasa, ada achievement juga. Cek di clip stream, Bang, di server lu. Abalah, ini orang tiba-tiba langsung ngedit-ngedit aja, anjir capek banget. Yang di cutting yang Pak Ganjar, anjir kira gua. Yang di cutting yang gua kaget, astaga. Kira gue yang di cutting. Weh ganti. Weh gila main CS, Cok. Ini kenapa CS-nya bawa sapu sama serok? Lah, kamu gak bisa main FPS tiba-tiba ganti ke low lagi. Minecraft anjay, ganti game. Main Minecraft sekarang. Main Minecraft terus main apa lagi? Cuit lama banget ya 2 jam ya? 2 jam lama banget anjir. Gak beres-beres 30 detik lagi, Cok. Lagi paket haha. Gak apa-apa, biarin aja deh. Biarin aja guys. Nanti kita tutup ya. Oh, viralkan coba. Oh, viralkan. Gak ada. Nanti tiba-tiba gue jadi klip aja. Bang, buruan bang, mau tutup bang. Aduh bang, udah jam 1 malam bang. Mau tutup, buruan. Nih, halo, Mas. Usia tengah malam juga masih rame sih. Udah aman. Bang, ayo bang, buruan bang. Mau tutup bang, aku mau nyari Easter egg bang. Bang, ayo bang. Aduh bang, abang, oke udah habis. Terima kasih udah tutup. Kita coba tutup dulu satu suara kita tutup dan let's go. Mari kita, bang, level berapa? Aku baru mulai Jalpa, baru level 1, enggak ada 2. Mari kita coba cekin dulu ada Easter egg apa di game ini ya. Wait. Pertama kita dari rumah dulu seperti biasa. Kita dari awal dari rumah kita. Rumah kita mana ya? Rumah kita yang ini. Nah, ini kita bisa bawa Supra Getter. Ini ada sendal jepit Swallow dan ini ada selokan kebuka. Berarti jangan-jangan ini ada story kan nanti keselokan kayaknya sih. Ini kita punya Supra Getter, ini mah Vega Jet Air anjir. Kenapa bengkok anjir? Wah, gila. Wah, kita balapan enggak sih? 3, 2, 1, gas, gas, bisa. Apa yang terjadi kalau gua tinggalin motor gua di sini? Nggak akan balik lagi ke garasi gua kah? Buset, bannya juga udah botak, anjing, bahaya banget. Bannya juga udah botak, cu. Bang, minggir bang. Mau ditak, buset, lebih kuatan orang aja daripada motor. Ini agak pusing sih. Udah kayak oleng anjir bawa motor ya, bang. Ini bisa diperbaiki lagi gak, bang? Mekanik motornya udah kayak oleng. Ajar gendri parah, cok. Ngeng, ngeng, ngeng. Gas. Tenen. Awas. Ini kenapa jadi balap motor? Kenapa tiba-tiba set. Anjay. Ini luas banget kak kotanya, kak. Buset, gebak. Gedredek. Bukan Supra Getter kan? Real Supra Getter, coy. Real Supra Getter. Anjay, gila.
Emang namanya juga Mulyana pembalap Robiansa ya. Mantan mantan artis Tokyo Drift adik-adik. GG banget aja gue bawa motor. Enggak, ini gue balik tarik lagi ucapan gue kalau ini main bawa motornya gampang. Anjay. Cornering, cok. Cornering, anjay. Eh, nabrak. Wait, gue bilang cornering. Bentar, lucu banget. Aduh, bak, mirip, bak. Minggir, bak, saya mau cornering dulu, bak. Bak, bisa minggir gak? Buset, gue didorong anjing sama orang. Gue mau... Kenapa lebih kuat orang dibandingin gue? Gue lagi asik-asik cornering padahal, bentar. Lalu kita cornering lagi. Lalu kita cornering lagi ya. Set. Deh ya. Set. Wah. Mengganggu. Gue lagi ngedrifting. Set. Lagi. Set. Anjay. Aduh, minggir. Set. Tidak. Kenapa kita jadi main motor? Gak apa-apa. Gue lagi. Police Lando no trust. Kita taruh lagi motor kita. Kita jalan aja guys. Kita jalan aja ya. Gak usah balap-balap motor anjir. Kita jalan aja nih. Wait. Sabar. Ini gak apa-apa. Gue cuma pengen liatin mekanik. Buset. Dilempar. Ini motornya si Adri aja baru nge gue. Lalu ini bisa gue apalin lagi. Tuh, motor gue masih bunyi. Oh, kita bisa upgrade motor kita, cok. Bentar. Oh iya, ada bensin. Dari tadi gue malah gas-gasan, bang. Ada Zeus, istri-istri ada Zeus di sini. Terus ada Zeus, guys. Oke. Ini rumah kita ke arah, bentar, ini tadi sendal jepit udah. Terus ini ada Tosamcong, ada kakek genit, motornya mirip Supra. Itu motor Supra, ya, bang. Itu ada pengemis. Ini gua bisa kasih kah pengemis? Enggak bisa gua apa-apain. Terus di sini ada yang bisa gua, ini enggak bisa juga. Ini ke sini juga kayaknya enggak bisa. Ini rumah kita di ujung, ya? Iya, rumah kita di ujung, guys. Rumah kita di ujung, coba ini udah siang kah? Oh iya anjir. Oh iya ini waktu terus jalan. Di game ini waktunya terus jalan, guys. Tuh, sekarang udah mau jam 6 lagi. Terus ini adalah console shop. Oke, ini adalah tempat kita membeli konsol. Halo Pak Deddy. Murtes alias Setrum. Oke, dia ada luka di jidat pakai peran, namanya adalah Setrum ya, Murtes. Tipi kentang. Oh, ini buat konsol doang nih, khusus konsol-konsolan. Oh. Kita beli Nintendo anjir. Kenapa sticknya Xbox ya? Nah, ini seperti biasa ada harta karun ya di tempat konsol. Satu nih lumayan dapat meja. Kursi konsol 100. Oh, murah-murah nih. Kita bisa rakit satu set berapa set nih, murah juga. Duit kita banyak soalnya. Motornya enggak dimatiin, garasi enggak ditutup kalau kemalingan gimana? Ini warga di sini jujur-jujur dia soalnya nih. Oh, jujur gua beneran kemalingan. Cuma motor gua enggak mati anjir. Masih dipanasin. Ini nanti dia mati sendiri otomatis. Motornya otomatis. Seperti biasa ada Indo April ya, ada Indo April di sini. Ini di warung konsol. Terus di sini ada plant shop. Ini adalah tempat tanaman-tanaman. Oh, ini udah bau. Oh, ini cukup banyak nih di sini nih tanamannya, enggak sedikit nih. Ini ada ibu tanaman, siapa namanya? Halo, Mbak. Ya enggak bisa gua tanya kah? Ya, pendu tahu namanya enggak bisa gua tanya, guys. Terus ini ada General Decoration Store. Oke, ada General Decoration Store. Di sini kita bisa beli penyebar bulu, ha. Anjing, ini kadang gua enggak tahu nih. Maksudnya apa dupa? Kenapa bahasa Indonesianya penyebar bulu anjir, bang? Main Guardian Tales, bang. Guardian Tales sudah buat 14 nanti ya. Bola salju nih, hiasan. Ini kabinet-kabinet juga kayaknya hiasan. Ini gua juga enggak tahu siapa namanya, enggak bisa gua tanya. Ya, ini penyebar bulu ini dupa maksudnya ya? Emang iya bahasa Indonesia penyebar dupa adalah penyebar. Auto shop. Oke, ini kayaknya buat motor kita. Kita cek dulu. Dia punya mobil ini Mitsubishi Hino Dutroy. Di sini kita bisa beli, oh ini namanya Rotom atau dibalik motor. Kita bisa beli bensin 75, terus kita bisa upgrade motor kita. Kita bisa beli motor baru atau enggak kita upgrade, ya enggak sih? Oh iya benar. Kita bisa upgrade motor kita atau enggak kita beli motor baru. Nah, ada anjing, ada motor Vespa, ada motor trail ngabers-ngabers sama motor sport sama motor Harley. Oke, ada 5 motor by the way. Oke, menarik. Ini bensinnya 175, ini 400. Vespa sih, menarik sih Vespa.
Vespa menarik sih. Nanti kita beli Vespa aja nggak sih? Ini area A dan B. Oh, ini balik ke area ini. Balik ke area kantin. Eh, iya nggak sih? A, B tuh kantin ya? Iya, eh. A, B tuh... apa warnet? Warnet pertama. Oh, warnet pertama, warnet pertama. Area AB tuh warnet pertama. Area AB tuh warnet pertama. Terus ini music shop. Seperti biasa, entah kenapa di game Bang Andi tuh selalu ada music shop ya. Walaupun kayak gak guna aja. Dan ada harta karun di music shop ya, by the way. Dapat 500. Nah, setahu gua bulu itu bambu deh. Tapi gak ngerti sama kata penyebar. Kayaknya itu emang ini deh. Itu dupa deh harusnya deh. Nah, ini gua masih gak ngerti. Walaupun sebenarnya music shop tuh gunanya kayak buat request doang anjir. Nah, ini adalah toko wall decoration shop. By the way, wall decoration shop nih ada mbak-mbak Lego. Menarik nih dekorasi. Nah, dekorasi ini bagus-bagus nih. Ada jamur-jamuran. Ada life is game. You are totally amazing. Anjay. Exo, exo, exo. Seperti biasa. Ex kotak. Maksudnya apa? Koin-koinan. Ya, koin anjir. Klip-klipan. Setan gue butuh bambu-bambu. Terus udah. Ini udah. Terus ada lagi yang baru. Katanya ada Zeus di sini anjir. Tuh, ini ada sesuatu kok. Nah, ini juga Easter egg, ada ayam joget. Halo ayam joget, apa kabar? Cash yes. Nah, rugi 631. Kali kita coba ya. Ini salah satu juga Easter egg. Gimana cara gua masukin kode di mana kode spesial? Rugi 631 ya. Mari kita coba. Rugi 631. Apa kita akan dapatkan sesuatu? Let's go. Dapat 1000 lumayan. 1000 lumayan, guys. 1000 di sini lumayan, cuy. Oke, ini udah ditukar, ini ada ayam joget. Dan ini adalah maskot chicken-chicken, itu apa sih namanya? Chicken-chicken anjir. Salah satu maskot ayam chicken. Dia ngapain? Nah, salah satu maskot dari WFC ya. Warnet Fried Chicken, tuh dia tuh maskotnya. Di sini kita bisa beli makan dan katanya lebih bervariasi. Halo, anjay. Gokil cowok, kita bisa masuk gak? Anjir, bisa masuk anjir. Nah, ini juga, usep lebih banyak ini. Ada colang-caling, unta kamu, colang-caling, unta kamu. Sama aja anjing. Di sini ada harta juga di dalam UFC. Kita ambil dulu, dapat kursi. Di sini ada makanan cukup banyak, ada dada ayam, ada sup ayam, ada soda, ada milkshake, ada kentang goreng, ada nasi kotak ayam, ada paket ember ayam sama paha ayam. Oh, ini paket bucket nih. Ini udah enggak ada enggak sih atau masih ada ya? Gua jarang makan KFC sih. KFC yang versi bucket masih ada enggak, guys? Kayaknya udah jarang deh atau masih ada ya? Oke, WC di depan. Terus ini ada ruang service center. Oke, Bang. Namanya Sip alias Pix. Doi kayak pakai, gua dari jauh kayak pakai baju rumah sakit anjir, ternyata bukan. Toko apa ini? Jika ada barang rusak silakan letakkan di atas meja, nanti kamu akan memperbaiki. Oke, PC kita bisa rusak dan kita bisa perbaiki di si abang-abang Pix ini ya. Dia mekanik. Terus ada tool shop. Wah gila, Mr. DIY diganti jadi Mr. Tools. Rice boxnya mirip banget, sering gua beli dulu. Nah, rice box juga ada bener. Oke, tala alias alat. Di sini ada apa aja? Kita bisa upgrade sampai bentar. Kalau dilihat-lihat dari depan sini ya, kita bisa upgrade sampai 1 2 3 4 sampai level 4 kah? Atau enggak kita coba upgrade satu dulu enggak sih? Coba kita upgrade satu ini deh. Uang kita kan cukup banyak ya. Mari kita coba upgrade itu, gue pengen tahu. Bisa berubah gak? Coba kita berubah gak? Oh iya bener. Oh enggak deh, ini kita bisa kayaknya sampai level 5 deh. Perasaan gue ini kita baru ngerubah lebih jadi lebih lurus doang anjir. Kan tadi agak bengkok, sekarang gak lebih lurus. Oke, terus apa yang lagi bisa gue lakukan? Ini adalah toko bekas. Di sini kita bisa menjual barang-barang kayak ini. Mas Hap alias Mas Pah, pasam, apa nih? Mas Pah, apa sih? Dibaliknya nggak ada dibaliknya nih. Selamat datang di toko bekas, bicara. Baik, sampai jumpa. What the fuck? Gitu loh, kamu kenalannya bang. By the way, setiap toko sama ya mukanya anjir di game manapun. Mas toko bekas nih. Loh, oh ini sampahnya dikumpulin di sini. Terus di sini ada Era Home. Ini adalah toko HP, parodi dari Era Phone. Ini parodi dari Erafon ya. Kenapa semua barangnya pada bengkok gitu? Memang petis bengkok, guys. Oh, parkir motor di sini. Oh, kalau gua parkir sembarangan apa jangan-jangan gua bisa ditilang ya? Bener juga. Jangan-jangan gua bisa ditilang aja.
Ini ada Cindo anjir. Ada Cindo di sini. Kenapa di sini ada Cindo, Cok? Kenapa di sini ada Cindo? Halo Bang Cindo. Oke, ini meja smartphone kentang, ini juga ada. Ini emang ini bisa pakai main game. Ini kan enggak bisa pakai main game ya, smartphone kentang anjir banget. Ini kita mau nyewain Snake Senzia. Anjir, kita mau nyewain Snake Senzia anjir main game pakai HP. Ini kita coba satu-satu ya. Ini kita coba satu-satu, guys. Kita coba satu-satu. Set PC kan udah, nanti kita coba set konsol, terus set HP, terus set semuanya kita coba deh. Nanti kita coba semua ya. Spider-Dura hadir Bang. Halo Bang Spider Boy. Ini ada Badut Ultah. Selamat ulang tahun Badut. Selamat ulang tahun Badut. Badutnya Ultah, selamat ulang tahun. Badut lucu 332. Badut lucu 332. Badut lucu 332. Dapat duit lumayan. Dapat duit lumayan. Terus ini apa lagi? Nah, ceiling decoration. Ini yang jualan si Pak Ganjar lagi yang jualan anjir. Pak Ganjar jualan mulu nih Pak Ganjar. Oh, ada pokeball cu, gokil. Ini pokeball, terus ini apa ya? Ini gue gak tau terinspirasi dari apa nih. Ini ada pokeball, ada stick-stickan, ada Among Us. Ini apa ya? Penyihir ini apa ya? Game apa nih? Ini tempat sampah seperti biasa, buat buang sampah berarti. Terus ada opening soon, oh ada gym. Wah, berarti bener ya. Next game kayaknya bakal ada gym simulator deh. Entah kenapa next game kayaknya akan ada gym simulator, guys. Game viral kapan Bang? Gak ada temennya Bang, cas Nokia katanya bisa muter 30 dan kabel up. Iya, soalnya Nokia tuh casannya ini kan, jarum-jarum. Unleash your potential, transform your body, effort your mind, and realign your limit. Anyay, ubah badanmu. Terus, elevate your mind tuh apa ya? Ubah pola pikirmu dan lampaui batasmu. Anjay, untung gua ngerti. Let's go, ini ada kode lagi. Fit 32249. Fit 32249 ya. Fit 32249. Coba tukar. Dapat duit lagi 1000. Pistakan misteri hantu jomok Bang, OTW. Nanti kita pecahkan misteri hantu jomok ya. Itu mirip voodoo yang dekat pokeball. Oh iya, enggak. Maksudnya terinspirasi dari game apa yang itu enggak tahu. Bang, mau tempat rahasia di mana tuh? Tempat rahasianya Atta. Ini ada PR store, PR store. Ini kayaknya kita akan beli coba beli semua satu set dulu sih. Gua tahu lu dagang PR, tapi lu dagang enggak usah pakai PR juga, Bang. Gua tahu lu totalitas tanpa batas. Gua tahu, tapi ya udah suka-suka lu deh. Suka-suka lu. Terus di sini, hai halo ZR Choam. Nanya soal Acha Sapenoke tuh kayak nanya Urban Legend. Acha Urban Legend. Dah. Gacor Kang, hashtag gacor Kang enggak sih? Hashtag gacor Kang adik-adik. Gemakan hashtag gacor Kang Arcade Shop. Ada Bapak Zeus ya. Ada Bapak Zeus, ada ngapain kesini, judes banget. Eh kok malah sewat, kan harus sopan. Ya maaf saya lagi bete, kenapa? Anda tidak bisa lihat toko ini kosong sekali. Sekalinya ada pelanggan yang datang, orang rese seperti Anda. Tanya ini, tanya, kan gue belum nanya ya Bang Cuy. Tietetmu warna apa Bang, warna-warni. Itu kan Miss Magus di dekat Pokemon kayak gue di Palward. Miss Magus tuh apa? Emang iya Miss Magus? Kalau tidak mau beli, tolong Anda keluar saja. Saya harus mencari uang untuk membiayai kuliah anak saya. Tadu, kita gemakan hashtag gacorkang, guys. Kita gemakan hashtag gacorkang, adik-adik. Ayo, hashtag gacorkang, adik-adik. Gacorkang. Hashtag gacorkang. Oke, aku beli. Benarkah? Ahem, silakan lihat dulu. Dan jika sudah menggunakan mesin yang tepat, silakan pergi. Saya dikasih permisi. Siap, Bang. Ini ada quest nih. Oh, sekarang ada tandanya, guys. Kalau yang ada questnya tuh ada tandanya sekarang. Bentar, kalau gua mau ngecek quest di mana? Ngecek quest di mana, guys? Enggak bisa ngecek quest kah? Lah, aing enggak bisa ngecek quest anjing. Jauh sebagai chip. Toko eksklusif. Nah, toko eksklusif kita bisa beli patung-patungan, by the way. Ada patung uang 40.000, ini patung XP, terus patung rating sama gelang kekuatan. Berarti kita beli nanti ya, karena uang kita udah cukup. Kita kumpulin dulu buat beli patung uang dulu, guys. Kita kumpulin buat beli patung uang terlebih dahulu ya. Oke, ini arcade nanti. Nanti kita beli satu-satu ya. Ah, malas enggak dibaca. Kalau mau secret baca. Ih, kamu di mana? Di console shop. Hah, console shop? Ada apa di secretnya di console shop, guys? Console shop di mana? Ada secret di console shop. Bentar, medical server. Ini sehat 464. Sehat 464. Sehat 464. Nanti kita ke console sambil kita beli konsol ya. Sambil kita beli konsol nanti kita lihat.
1 juta lagi lumayan. Enggak, itu ketutupan chatnya, ketutupan. Terus poli, kantor polisi. Nah, ini oh, ini polisi baik nih, enggak, ini polisi jahat. Enggak, ini maksud gua polisi di game ini baik. Maksud gua polisi di game ini ya, polisi di game ini maksud gua. Ada penjara seperti biasa, 3 penjara. Nih, emang kayak gini, Bang. Bete banget mukanya. Oh iya, ini juga improvement ya, guys ya. Ada pet, ada peti. Oh, ada peti udah diambil, ada peti udah diambil, guys. Ada F quest nanti. Ah, ada F quest di mana anjing? Oh, ini ya ampun, gak kelihatan. Astaga, chapter 1 quest akan datang. Oh, ini kita belum ada quest, coy. Chapter 1 belum ada ya. Side quest, oh side quest udah ada. Side quest udah ada nih, console shop, status persahabatan. Oh, ada status persahabatan juga. Peti udah diambil peti. Medical server bukan medical server. Bentar. Berarti ini ada side quest dia buat ini hubungan erat. Nah, ini hubungan erat nih. Nanti kita bisa tanya nih. Kita buat bisa naikin hubungan kita. Nah, ini improvement juga nih. Dia bisa nengok gitu loh. Tuh, dia nengok. Oh, ini Ibu Ambarta. Oh, di KFC. KFC juga udah diambil. Ada lagi enggak? Medical service, ilakes laham atau ada mahal sekali. Ada lagi enggak, di mana lagi, guys? Nah, ketemu lagi nih. Ketemu UGD. Ah, ini UGD. Oh. Ini dapat lagi lumayan, dapat kantong PC lagi. Oh, anjir. Kira gua ceweknya berewokan, anjir. Ternyata pakai masker. Kira gua ceweknya berewokan, ternyata pakai masker. Aman ya. Udah diambil peti di KFC. Udah. Ada lagi enggak? Halo Bapak Ibu dokter, gila pacaran banget kan. Oke, itu udah. Di sini kantor polisi udah, di sini ada bank sendiri. Halo bank sendiri, touch some grace. Ini ada bank sendiri, terus ini apa nih? Loh, ini enggak ada tuh. Oh, enggak ada. Oh, ini toko ininya nih. Bentar, ini ada cosmetic shop. Buat apa anjir cosmetic shop? Astaga. Di taman besar juga udah. Nah, ini toko kosmetik juga ada ya, guys ya. Dicek toko kosmetik tadi gope. Oh, kita bisa hubungan erat juga sama dia nih. Coba kita cek. Coba kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Biar kita nanti tinggal nyelesain side quest-nya. Bosan dengan gaya yang itu-itu aja, ingin tampil beda dan lebih segar. Kamu datang ke tempat yang tepat. Bosan dengan gaya yang itu-itu aja, ingin tampil beda tapi lebih segar. Kamu datang ke tempat yang tepat, karena tangan ajaibku bisa membuatmu secantik aku. Nama gue Mulyata Robiansa. Stream mau didapat kalian, sampai jumpa sebelum berikutnya. See you guys and bye-bye. Tiba-tiba Jiko. Halo sayang, halo Jerry. Tiba-tiba Jiko. Jadi gimana, mau kan? Coba gua klik mau. Pilihan bagus, yo sini ikut sama aku, oke? Okay? Oh, ala, di sini kita bisa gantinya, Bang. Di awal-awal enggak bisa ganti, masa, Bang? Aku pengen ganti di awal-awal loh. Tadi masih default name. Auto shop, di auto shop juga udah diambil Ata, yang belum di mana lagi tuh aku enggak tahu soalnya. Aku udah 2 tahun enggak kesini, kangen bacot banget kamu. Jadi aku pecat enggak sih? Mari kita kasih nama. Enggak, jangan. Menarik. Kita kasih nama Rizky ZX YYY XD XY YZ ZX Y X XZ ZX Y T Zextrizix. Nah, Rizky Zextrizix. Let's go. Jelaskan cowok. Tangannya kita bikin dia tangan sedang aja. Kulitnya seperti biasa. Ya, masa kita pakai kulit yang tidak putih ya, guys ya. Kan putih adalah standar kecantikan di Indonesia ya. Putih adalah standar kecantikan dan kegantengan. Oke, kita pakai jawir. Let's go. Rizky Zextrizix. Let's go. Setuju. Auto show aku udah setelah tempat wali kota oh, belum tempat wali kota, nih kita ke tempat wali kota ya. Sama ya, gak usah marahin aku dong, aku kan udah berdebu. Kamu emang udah berdebu banget, parah banget kamu udah berdebu. Oke, nanti kita ke kantor wali kota di mana by the way. Ini tempat Indigo. Oke, tempat Indigo ini harusnya ini jawir cindo anjir, tiba-tiba matanya sipit cok. Ada jawir cindo anjir, sendiri lah, pengemis lagi. Oh, ini nih kantor wali kota nih. Ireng, wah rasis. Tidak, aku tidak rasis ya guys. Jadi ada pengemis lagi. Ini kenapa ada di mana-mana pengemis anjir.
Oh, bentar. Ada furnitur ntar lu. Kita ke furnitur shop dulu ya. Baru kita ke wali kota ya. Kita ke furnitur shop dulu. Oh, ini seperti biasa kita bisa ngehias. Walawe ada tempat geng anjir. Mbak, kamu tidak takut, Mbak? Ada orang-orang itu loh, Mbak. Coba-coba kita samperin, Dikejar anjir, dikejar bentar. Kita berantem kah? Woi, serahkan duit lu. Diam. Wah, cari masalah lu. Anjir, premannya makin ganteng, Cok. Yang preman di bioskop. Bentar, combatnya juga menarik. Ajay. Tapi kita kepukul gak? Oh, enggak, kita gak kepukul. Kamu baik-baik saja, Bang. Wah, hilang. Ini geng Good Devil ya, berarti geng Good Devil ada dua di wali kota. Itu musik udah, Bang. Oh, musik udah. Yang berarti ini tempatnya geng Good Devil. Terus ini juga ada duit lumayan. Sini enggak ada lagi. Ini bisa ke sini kah? Sini juga enggak ada lagi. Berarti bentar, ini kok ada jendela ya? Oh enggak, kira gua jendela bisa dibeli. Wait, ini ada sedot WC. Siap sedot T337 ya, siap. Siap sedot T337. Siap sedot T337. Siap sedot T337. Ah, salah. Atau tanya satu. Ah, salah. Apa dong? Siap sedot 337 sih atau nomornya? Apa guys? Apa guys? Yang ini apa guys? Oh, pakai atwc.com-nya kah? Coba. Kita pakai atwc.com-nya ya. Siap sedot 337@wc.com. Coba bisa enggak? Gartic pot lagi, Bang. Nanti kita gartic pot lagi. Enggak bisa, guys. Ini gimana, guys? Yang kode yang ini, guys. Halo, Kam. Maaf aku off tadi, lagi ngedit video. Siap topi animasi santuy aja. Siap sedot sedot yang lain dong, bukan sedot itu maksudnya ya, Bang ya. Oh, komnya kecil kah? Bentar, coba komnya kecil. Coba komnya kecil. Siap sedot. Gue jadi mikir-mikir adek-adek emang orang-orang ini, astaga. @wc.com. Nah, benar, komnya kecil ya. Komnya kecil adik-adik, jangan lupa komnya kecil. Nah, ini juga kode nih, ini juga kode lumayan. Oke, lanjut, kita tinggal ke tempat wali kota berarti ya. Ini ada duit juga. Ini kita bisa parkur-parkur ke atas gedung gak sih? Ini duit juga lumayan, gope. Ini seperti biasa ada bank sendiri di sini. Kembali nah, ini ada harta juga, ada dua. Oh iya, di pinggir sana sama di depan wali kota. Ini kita gak bisa masuk. Sus banget beliau yang sus banget. Oke, di sini udah gak ada lagi. Berarti let's go, mari kita mencari-cari lagi easter egg. Ada lagi gak guys? Ada lagi gak? Per easter egg-an. Ke arah sini harusnya udah gak ada. Ini maksudnya kita disini gak ada map, guys. Bang Ani gak mau nyelesain toko beras. Oh, ini tutorial. Nah, ini kita bisa baca tutorial relationship quest, smartphone, mesin arcade, tools gunting. Oh, alah, bentar, ini bisa gua. Oke, bentar, sebelum kita coba keliling-keliling lagi, sedot apa? Sedot WC. Kita coba ngelengkapin ke warnet kita dulu dengan full ini enggak sih? Kita coba bikin semua set enggak sih? Kita coba bikin semua set adik-adik. Oh, ini toko ini belum ya? Jadi kita tunggu toko ini ya. Oh, ini belum nih. Gaming peripheral, komputer accessory shop. Oh, ini tempat ada ini, ada apa sih namanya? Gua lupa anjir. Ada lah. Yang dagangnya kemana? Ada tutup, Bang. Gak ada yang dagangnya anjir. Yang jualannya tutup adik-adik. Tempat gaming peripheral. Oh, ini nih satu nih tempat gaming nih. Ini ada aksesoris. Nih, aksesoris cuma buat tambahan doang kah? Speaker gaming. Oh iya, ini mah cuma aksesoris tambahan doang, guys. Udah nambah powernya dulu cuma 2 sampai 5 doang. Yoi. Enggak, ini game ini. Gara-gara game ini kan rame. Oh, ini bisa naik nih. Berasa gue tenang. Kenapa ini bisa gue taikin aja. Gue pengen naik. Nih, game ini tuh selalu ada tempat parkur-parkur. Nanti kita lihat ya. Bang, ayo makan pepaya sama aku. Gak mau. Kamu ngapain makan gapaya? Oke, mari kita coba bikin set semua ya. Ini juga udah kayaknya udah gak dalam bisa kita keliling-keliling. Mari kita coba bikin semua set adik-adik. Pertama-tama kita bikin set Nokia dulu gak sih? Aku mau nonton Nepangan Tep Simatodo yang Brando aja lebih HD adius. Emang ini gak HD, ini HD banget tau. Makanya kamu nonton di 2040p. Nonton di TV. Aduh, apa aja.
Nonton di TV makannya. Oh ini belum nih, makan tapi 554. Wah ini susah sih. Yang gede itu MATI nya. Oke, makan tapi 554. Yang gede MATI nya. Oke siap. Makan tapi 554. Makan tapi anjir, gue ingatan gue kurang. Bang, udah dapat berapa kode? Aku nggak tahu, aku nggak ngitungin. Tapi kayaknya hampir semua deh. Coba kalian sebutin, guys. Ada yang gue lewatin nggak kode-kodenya, guys? Oh ya, kalau malam ada yang buka, ada yang enggak, anjir. Yang tadi nggak ada penjaganya, cuk. Oh, ini toko cat nih. Jadi kita belum ke toko cat, guys. Ini seperti biasa sih, mbak-mbak yang dari warnet ya, atau yang dari bioskop, gue lupa. Ini toko cat. Duit kita juga udah lumayan. Terus, oh taman, kita belum ke taman, guys. Lu ini ada preman seperti biasa, kita lawan lu deh. Ini pengangguran nih. Lu gawe makannya, gawe. Oh dia agak sedikit bisa di. Mampus lu kamu, mampus lu anjing. Pingsan kan lu. Kalau kita ke taman, yang gede MATI yo. Oh iya anjir. Kopi janji dengan nangis, ini kopi janji dengan nangis. Oh iya anjir, baru nge gua. Untung gua diingetin sama Jax ya. Gua diingetin yang sama Jax, cok. Ini yang gede tuh MATI, mati. Bener adik-adik. Ini salah satu Easter egg juga ya. Kan kalau saya kalian tahu ada salah satu akun YouTube bernama gua enggak tahu. Nama akun YouTube-nya cuma si ini tuh tempat WFC ini tempat horor guys. Ini horor. Ini ada Easter egg-nya adalah MATI yaitu mati adik-adik. Betul juga. Nah, ini juga maskot-maskot horor guys. Ini maskot-maskot horor adik-adik. Betul anjir. Wah, gila. Apa kita akan memecahkan misteri ayam-ayam horor adik-adik? Wah, ini bukan setan jomok lagi ya. Bukan misteri setan jomok ya. Ini adalah misteri setan ayam jomok. Jomok-jomok juga sih, tapi ya udahlah. Ini kita bisa mancing kah? Terlalu. Weh, gila. Ini adalah salah satu hal yang kita bikin nostalgia ya. Dia mirip siapa guys? Mirip karakter utama di Harvest Moon. Itu taman besar. Oh iya, taman besar. Etep Pit, anjay. Selamat datang toko ikan, tempat termurah untuk membeli ikan terbaik. Anjay, toko termurah untuk membeli ikan terbaik. Bicara, jika kamu ingin jual ikan, silakan letakkan ikan dalam kotak, aku akan membelinya dengan senang hati. Key NPC toko ikan exit dialog 1 not found. Ini codingannya Bang Andi masih error. Ya udah, coba kita mancing. Mari kita cerita mancing. Who cares bang? Apa tuh yang who cares? Duduk. Coba mancing. Lah gagal anjing. Apaan dah? Tiba-tiba gagal aco. Adios. Ah apa sih? Bentar, ini tipe mancingnya gimana anjir? Cara man Harvest Moon back to nature yoi. Dia emang hoki-hokian kah? Hah? Codingannya masih error. Iya, codingannya masih error. Enggak, ini cara mancingnya gimana anjir? Wah, bentar. Ini cara mancing yang versi PC masih ngebug kah? Yang main di HP coba kasih tahu gue ya. Ini versi di versi HP mancingnya gini enggak? Takutnya di versi HP gini enggak? Takutnya di versi PC emang ngebug gini atau emang mancingnya gini ya? Game yang kemarin udah tamat, udah Citra, yang kemarin udah tamat, yang horror udah tamat. Sumpah. Eh ya guys, ini yang mainin di HP gimana guys? Error juga kah? Yang main di HP error juga, mesti pakai umpan mungkin. Gak ada, gak bisa beli umpan. Gak bisa beli umpan guys. Jadi cuma jual ikan nih. Dulu tuh kan ada barnya gitu kan. Dulu tuh ada barnya. Atau emang error ya? Coba tutorial mancing deh. Coba kita cek ya tutorial mancing ya. Sama bang, sama. Kayak gitu juga. Seriusan kayak gitu juga guys. Atau berarti emang hoki-hokian.
Abisnya bisa mancing sama teman barang, ya. Tuh, ada garisnya, guys. Berarti masih error ya. Berarti masih error adik-adik. Tuh, ada garisnya dia harus ya. Berarti untuk fitur mancing masih bug. Ini masih bug. Berarti masih bug. Harusnya ada barnya. Adios bang, thanks for all. Yoi, dadah, selamat tinggal. Iya, benar. Ini masih bug ya, berarti masih bug ya. Yang di HP juga sama kan? Oh ya, nanti bakal di fix. Jadi ditunggu aja guys ya. Ini berarti satu bug tuh. Udah gue nemu bug lagi. Apakah ada bug lagi juga gue gak tahu, lupa. Let's go. Berarti kita coba bikin setup. Mari kita coba bikin semua setup PC kita. Gimana caranya tuh bang? Bentar, kita coba bikin infokan masakan enak dari kangkung bang. Kamu mau kangkung ini? Kangkung simulator, nanti kangkung simulator ya. Halo, Rizky Jirizit Rizizit. Anjir, gue kasih tawa tuh lucu macam. Mesti tungguin mungkin sampai ada barnya. Enggak, dia tuh harusnya klik terus baru ada bar, ya nggak sih? Coba nanti kita coba lagi, terus kita tungguin ya. Halo Rizky Jerizizit, masih ingat sama aku nggak? Kamu siapa? Ini aku Murtes, pemilik toko elektronik di area A. Aku pindah ke sini karena depan toko yang lama tuh banyak orang suka berantem. Aku jadi takut tokoku gak terkena imbasnya. Oh ya, ngomong-ngomong gimana bisnis warnetmu? Aku dengar kamu buka cabang baru di area sini juga ya. Gimana, lancar kan? Lancar banget. Kalau kamu, baguslah, bisnisku kurang laku. Oh ya, untuk versi kangkung, jadi kamu coba kangkung goreng deh. Kangkung goreng terus lu alusin biar jadi bubuk. Nanti lu cara makannya adalah lu sisihin terus lu sedot dikit-dikit pakai hidung. Nah, itu cara menikmati kangkung dengan baik dan benar ya. Maksud gua ya itu. Mungkin karena aku baru pindah jadi orang sini masih belum kenal aku. Aku punya ide bagus. Gimana kalau kita kerja sama? Gimana tuh? Nah, jadi kamu taruh konsol di warnetmu kayak yang dulu kamu lakuin. Boleh. Bagus, nah mumpung kita lagi bahas bisnis, aku boleh minta tolong dikit-dikit juga kan? Kenapa? Aku perlu duit modal karena tokoku sepi, jadi sekarang penghasilannya minus. Gak banyak kok dan aku pasti ganti, aku janji. Ini yang gini-gini nih. Dari zaman dulu aja ya, sampai sekarang juga sama guys. Udah lama gimana gak ketemu, gimana bisnisnya? Kira-kira gue bisa pinjam duit gak? Nah udah, capek banget tiba-tiba pinjam duit anjir. 3.000 pula, ya udah nih gue kasih deh. Gue juga kasih Murtes tuh. Makasih banyak ya Rizky Jerik Trizizit. Bang, grinding brutal. Lo seriusan banget nih grinding brutal. Capek banget grinding brutal nih game. Cara nikmatin kangkung udah kayak lagi sesuatu. Itu udah nikmati kangkung dengan baik dan benar. Nah sekarang balik ke topik kerjasama kita. Kau beli konsol tembakku dan taruh di warnetmu gimana? Sekarang kamu pilih dulu konsolnya biar aku cek dulu. Harusnya sih aman semua, tapi kan namanya barang elektronik kadang bisa aja kenapa-kenapa. Siap. Berarti kita coba beli konsolnya 10. Astaga banyak banget. Disuruh beli 10 guys. Biar hubungan kita erat sama dia. Kang Nyabu gak ada. Awas dipalak terus. Aku gak mau dipalak. Dipalak sama siapa? Dipalak sama ini ya. Sama NPC-NPC ya. Ajar banget. Bukan kangkung. Itu kangkung benar. Yaudah kita beli satu set dulu deh. Ini cuma 3 doang kan. Ya disuruh beli 10 cu. Nanti ya bang ya, nanti hubungan kita, berarti kita bisa naikin hubungan kita bareng karakter ini ya. Bentar, gimana cara gue ngecek hubungan? Nah ini Murtes. Nah kalau misalnya gue ada level 3 apa yang terjadi? Oh, hubungan itu, hubungan sama karakter itu buat kita naikin level dan nanti akan ngebuka ini kita yang baru guys, peralatan yang baru tuh. Level 1 nanti ngebuka konsol biasa, level 2 ngebuka konsol bagus, level 3 nanti ngebuka konsol gimang. Oh alah, nanti kita kebukaan pakai konsol gimang sih. Mending arcade dulu yang banyak. Oh arcade dulu lebih bitter bang Mamat. Oke, nanti kita arcade dulu ya. Berarti gak apa-apa Mamat. Nanti aku pengen nyoba semua satu set ya. Aku pengen nyobain semua dulu satu set. Ini PC, terus apalagi lagi tuh. Ini area A dan B. Ini harusnya gue naik motor sih, cuma gue males anjir. Gue jadi drip king, masa naik motor di sini tuh jadi drip king guys. Gue malah motor-motoran nanti. Goreng kangkungnya terus dihalusin dia dimasukin lewat itu sesak aja. Itu cara menikmati kangkung yang benar, yang baik dan benar itu, yang bau, yang baru. Lalu kita beli HP Nokia. Halo Bang Cindo. Bang Cindo, siapa sih? Pemilik Erapon siapa sih? Gua lupa aja nama pemilik.
Harus searching, harus searching. Gak bisa, gak bisa guys, harus searching guys. Pemilik Erafone. Ini Erafone kan, bukan Erafone anjir. Gue malah ingetnya PS Store anjir. Gue ingetnya PS Store cowok, bukan Erafone. Nih kita coba beli yang ini juga, meja smartphone, charger kentang sama smartphone kentang. Oke, kita udah beli charger kentang sama smartphone kentang. Terus tas kita udah penuh, kita pajang dulu, kita pajang dulu. Kita bikin dulu ngeflag gara-gara sup kangkung. Lu cobain deh nanti kasih tahu gue ya kalau udah cobain gimana caranya membeli kangkung yang baik dengan benar. Jangan lupa beli toko eksklusif bang, worth it banget. Oh iya, toko eksklusif bener juga. Toko eksklusif berarti gue coba kan beli patung uang dulu sih. Kita beli patung uang dulu ya, 40.000 karena kita butuh patung uang. Kita nanti harus butuh patung. Kita berarti nyari duit dulu guys, kita nyari duit dulu. Nah, kita coba dulu penyewaan HP, udah kan? Ini aneh nih. HP yang pertama kita sewain adalah ini tapi chargerannya sama, Cok. Chargerannya sama, guys. Chargerannya chargeran jarum anjir. Real chargeran jarum. Sore buka yang sore taiguy, capek enggak tahu Nokia enggak bisa main ML. Makanya ini Nokia kita mau nyewain Snake Sensia. Eh, tadi kebalik. Ayah, ampun. Kita mau nyewain Snake Sensia, guys. Gimana caranya menyewakan Snake Sensia tuh. Terus mari kita udah bener botnya belum? Belum bener botnya, aneh banget. Bot streamnya, lamp-nya enggak, ini kayaknya bukan gara-gara botnya, guys. Ini emang YouTube guanya guys yang error. Ini juga kasihan. Kasihan banget dikasihnya papan kayu buat duduk. Capek banget buat dikasih. Lah, ini butuh TV, cu. Dia butuh stick, kursi. Lah, kursi udah. Lah, kursi udah. Apa kebalik ini? Ini kebalik kayaknya. Ini kebalik anjir. Oh iya kebalik, cu. Kebalik, cu. Kebalik, kebalik. Ya butuh TV sama apa tuh? Butuh TV sama sticknya. Itu main ular tangga gitu. Ini main ular ini, ular-ular-ular-ularan. Lalu, berarti kita beli apa dulu tadi? Ini sih jadi jangan-jangan beneran ngegoreng kangkung, nih, goreng kangkung dipakai ini. Oh, malah. Tadi kita lupa beli ininya, stick konsol sama TV-nya. Ya ampun, ini banyak juga ya. Salah jalan. Gua masih belum hafal ke arah mana ke arah mananya anjir. Ini agak luas soalnya. Masih belum hafal. Pukul streamlab enggak tahu nih streamlabnya error tuh aneh banget. Lama-lama gua recruit neckbot lagi, guys. Ini sticknya stick Xbox, terus kita pakai TV, TV jadul. Oke, ini udah ada konsol. Yang belum ada apa ya? Oke, buat lemparin gua mangga tuh HP kayaknya buat lebih berguna. Ya itu HP bisa buat kayak buat bom aja buat peperangan. Berarti ini PR Store, kita coba juga PR Store. Ini enggak ada obrolan ya, Ma. Lah ini kenapa ini belum ada, guys? Buat kue hubungan barang-barang ini belum ada, cuy. Buat yang PR belum ada, enggak apa-apa kita beli dulu aja PR. Lah harus beli dua-duanya. Oh enggak. Terus udah. Terus kita beli arcade shop juga satu. Lu beli dia berapa sih? Dia beli berapa nih? Lacak. Beli 3 doang sih. Coba kita beli 3 langsung deh. Kita sambil naikin langsung ya. Kita langsung beli 3 aja enggak apa-apa. Itu TV microwave. Itu TV jadul bukan microwave. Ya elah, Anda cuma mau beli ini. Lah kan cuma ada itu, Bang. Kok marah? Lagian kalau Anda cuma beli sedikit, uangnya mana cukup untuk bayar kuliah anak saya? Hade. Tumbal ini pemilik warnet itu kan? Iya. Maaf tadi saya sedang stres. Boleh tolong bantu saya ya? Tidak. Tolong, saya tidak tahu mau minta tolong pada siapa lagi. Jika saya tidak segera membayar, anak saya tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Ya udah gimana? Terima kasih. Oh ya, di mana sopan santun saya? Nama saya Sue. Siapa nama Anda? Nama saya adalah Rizky Jerik-Terizizit. Baik, Rizky Jerik-Terizizit. Bantuannya mudah kok. Anda tinggal taruh saja beberapa masyarakat di warnet Anda. Dengan begitu pasti pelanggan warnet akan tertarik untuk membeli mesin agar dan saya bisa mendapatkan cukup uang. Oh, tapi sebelum itu tolong belikan saya beberapa 3 BNI 3 ya. Capek banget. So, ingat saya ternyata tidak memiliki tempat untuk menaruh buku. Ya, pagi sekarang dia mau kuliah pasti perlu banyak tempat. Seperti biasa di game ini kita dipalak-palak oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Kita jadi pahlawan kesiangan lagi nih di beberapa game ini ya. Ini kayaknya udah gak ada set lagi gak sih? Atau masih ada set? Udah kan? Cuma PR, PC, terus apa lagi guys? Udah ya, ngambil lagi ya. By the way, toko PC di sini nggak ada ya. PC cuma bisa dibeli pakai, cuma bisa dibeli di Tokopet guys. Mana Tokopet? Tokopet di mana sih?
Lah Tokopedia di mana, Cuk? Oh, di PC, di PC. Geluduk, di gua belum, di gua enggak geluduk ya. Gua di gua geluduknya dari tadi. Betul. PC cuma bisa dibeli di sini kah? PR Arcade, HP, PR, konsol. Oh iya, ada semua, ada semua, ada semua. Entertainment-nya apa? Entertainment-nya apa, anjir? Jawablah pertanyaan matematika dengan benar dan dapatkan poin sebanyak poinnya. Semakin banyak kamu menjawab kalkulasi dengan benar, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Poin yang kamu gunakan dapat ditukar dengan hadiahnya toko martem. Oke, kita bisa bergacaria. Cuman coba jawab pertanyaan, kita dapat koin, siap. Oke, nanti kita coba ya semua ya. Tokopedia. Oh, di sini juga kita bisa beli nih. Oh, kalau yang di online kita nggak usah pakai ini. Eh, nggak deh, ini cuma khusus PC. Oh iya, cuy, PC cuma bisa dibeli di online shop. PC cuma bisa dibeli online shop, guys. Gurusin site ke semua, warnetnya terbengkalai. Warnetnya belum buka sama sekali, anjir. Pencapaian belum ada. Kita buka, guys. Kita buka, guys. Kita belum buka sama sekali nih. Kita belum buka sama sekali ya. Jadi kita pasang arcade dulu aja. Berarti ini kita arcade di sini deh. Aduh. Sini. Terus sini, terus sini. Anjay. Mending apa Bang Spiderboy? Mending apa? Mending main tesis. Ini kita kenapa jadi S3 anjir main tesis? Eh, tesis S3 apa S2 ya? Tesis S3 S2, guys. Aduh, ini enggak susah banget rapi ini. Tesis S3 apa S2, Adik-adik? Gua enggak tahu. Ini PR. Terus gimana cara gua taruh PR? Ini meja PR kentang, ha? Harus tetap pakai meja ya. Terus ini lah, tetap butuh tower. Tetap butuh tower, cu, buat PR, cu. Kita beli tower berarti. Kita beli towernya satu. Aduh, salah, gak kepencet. Habis itu sambil buka, sambil kita nyoba jawabin teka-teki matematika ya. Kita kan pintar, Bang. Udah nyampe belum, Bang? Ambil. Oh, gila, langsung nyampe, cu. Cepet juga. Gila, si lambat tapi enggak. Iya. Padahal gue udah dapet ya, gratisan ya. Anjir, gue lupa kalau gue udah dapet gratisan, ngapain gue beli lagi. Aduh, kebalik lagi. Nah, let's go, kita udah punya semuanya, mari kita coba buka ya. Kita udah punya semuanya, mari kita coba buka toko kita. Gila, paket malam silakan nih, udah setengah 7, setengah 8. Paket malam boleh. Boleh, paket malamnya para pelanggan sekalian silakan dibeli. Paket malamnya boleh. Ada yang mau join gak? Silakan para bocil-bocil. Oh, ntar ini ada gangguan juga, gue lupa, cu. Wih, gila. Tadi pelanggan gue udah kelihatan nih. Berangsur-angsur datang. Ini satu tempat sekolah, gue yakin. Ayo kita ke warnet. Ke warnet itu tuh, ke warnet bang siapa nama karakter gue? Rizky Drizzy. Oh iya, ada customize. Gue pengen coba customize. Wait. Customize itu ada apa aja nih? Customize, kita bisa ganti papan kita, cuma nggak ada duitnya. Ada banyak nih lumayan. Pelang kafe, pelang globe, pelang joystick, pelang wifu, pelang bebek, siap. Ini nama warnetnya kita bisa ubah, kita jadiin merah aja. Nah, ini kita ganti nama, guys. Apa ya? Kita ganti nama jadi, lah nggak bisa dihapus. Oh nggak, bentar. Lah nggak bisa dihapus. Loh, oh, ubah 10 do. Oh, bayar. Kalau pengen ubah nama dan warna warnet bayar, guys. Enggak apa-apa, kita bayar. Kita ganti nama jadi apa ya? Bentar. Ada yang nungguin billing. Sabar. Ada nungguin billing, nanti tiba-tiba pada cabut kan berabe, cok. Lumayan nih duitnya nih. Gila, arcade juga. Arcade worth it sih. Arcade worth it banget, anjir. Wah, gue mau mending beli arcade aja, cok. Banyak-banyakin upgrade, guys. Arcade, Bang, udah bintang berapa? Masih baru mulai. Dari tadi kita cuma cari Easter Egg doang, baru mulai. Mesti bayar rupanya. Iya, bayar buat ganti nama. Oh, ini ratingnya nih. Rating bintang 1 masih ada siswa-siswi. Ini belum ada lagi, bentar. Berarti kita coba customize dulu. Tadi udah, ya. Oh, enggak, masih bisa. Kasih nama apa ya? Watashiwa Atik des Kiowa Watashiwa Atik des. Nah, Atik desu. Lah, aku ubah anjir. Loh,
Oh, gua ubah dulu baru bayar. Ya ampun, atik desa. Ubah dulu baru bayar. Ya ampun. Rating 1 naskor, rating maksimal Bandar Togel. Bandar Togel ngapain ke warnet gua? Ya ampun, harus gua ini dulu cuy. Nah udah. Nah, uset-uset ya bang, ya silakan. Oh gila, bahagia banget. Oke, berarti kita fokus ke arcade ya. Kita fokus ke arcade dulu guys. Kita harus fokus ke arcade dulu adik-adik, biar duit kita banyak cuy. Kita harus fokus ke arcade-arcade dulu. Bentar. Kita banyak-banyakin arcade aja berarti. Arcade. Ya, kebeli. Gak sengaja. Duit gua lagi pengen gua kumpulin. Ya ampun, astaga, kepencet. No, tuh. Ya ampun, Bang. Bang, kepencet beli plang, Bang. Belum butuh, Bang. Aku belum butuh beli plang, Bang. Bagus sih, coba aku belum butuh. Aku pengen naikin dulu uang-uang aku. Capek banget. Ini siapa juga yang... bisa gak para adik-adik sekalian? Kalau sepatunya dari sawah, tolong dong. Kalau sepatunya dari sawah, tolong dibersihin dulu ya. Jangan tiba-tiba masuk ke warnet saya jadi kotor. Tuh. Ini lebih worth it arcade anjir, bener juga. Lebih worth it arcade-arcadean guys. Arcade worth it sangat, worth it sangat. Watashiwa Dokoni Atik des Kiowa Kiowa Watashiwa Atik des. Jadi kenapa gue terngiang-ngiang gitu ya. Nah apa-apa, ini kita, wah sumpah ya, sampai 45.000 juga agak bitter sih. Apa kita beli patung rating dulu ya? Maksudnya kita beli patung rating dulu guys, baru kita patung duit, bener juga. Agak menarik sih. Ini cuma agak gila nih. Nah, kalau gue beli art. Wah! Kaget! Ada pocong! Pergi lu. Pergi lu anjim. Tiba-tiba dia ngegelinding anjir. Padahal gue pengen lihat. Oh, jadi main apa nih? Good set main GTA, Cok. Doi main GTA anjir. Doi main GTA, buset, ada belum apa-apa tiba-tiba internet mati. Ah, internet mati. Siapa yang rusakin internet gua? Astaga, internet gua rusak, cu. Wah, ampun, internet gua rusak. Servis internet. Panggil, bang. Internet gua mati, Bang. Sorry deh. Sorry, internetnya habis, deh. Sorry banget. Anjay, pocong dikepukin, yo. Ini judulnya Tetris, kenapa yang dimainin Pac-Man? Oh enggak, yang dimainin malah Space Invader anjir. Tuyo! Duit gua! Sekarang barang gua yang dicuri, astaga ya ampun. Wah sumpah gua butuh. Lu gak usah nyolong. Anjir gak usah nyolong. Kursi gua, astaga. Wah sumpah gua buka malam-malam serem banget. Gua digangguin sama setan, pocong, ya ampun. Astaga, ini gimana cara gua grinding coba. Bang, gua mau jawab-jawab matematika cuma udah duit gua dicolong. Terus tadi ada tuyul. Ini gak ada yang mau nyewa HP, gak ada yang mau main HP. Bentar, kita harus jaga-jaga guys. Kita harus jaga-jaga anjir. Cepet banget lari tuyul, capek banget anjir, cepet banget. Dia awalnya bengong, lu tau gak sih? Dia ngambil duit ya, ambil duit dulu ya. Terus lari, bangsuy. Kayak ngeledek gue. Oh iya, gue lupa yang konsol ininya kursinya lepas. Tau ini yang HP gak ada. Gak ada yang mau main HP. HP kah? Wah ini kalau beresiko juga ya, buka sampai malam sangat realistis. Iya serem banget. Ada maling sama ada setan, cok. Ini udah jam berapa by the way? Masih tengah malam sih, jam 3. Kayaknya aman deh jam 3 deh.
Jam 3 masih aman harusnya. Oh bentar, ada yang nungguin gua. Nungguin arcade, sabar mbak. Sabar ya mbak. Oh, lumayan, lebih worth it cu, arcade cu. Kita banyak-banyakin arcade aja deh. Gua tuh mau beli mesin arcade aja guys. Gua kan coba beli mesin arcade sebanyak-banyaknya ya. Enggak, daripada beli mesin arcade sebanyak-banyaknya, mendingan kita naikin level dulu terus kita beli arcade yang lebih bagus, betul juga. Itu lebih worth it sih. Kita rencananya gitu ya berarti ya. Kita cobain apa namanya, kita naikin level dulu, naikin level pertemanan dulu. Terus tahu kita sudah beli kabinet, habis itu kita beli arcade yang lebih bagusan biar duit kita lebih cepat naiknya. Benar. Sebentar nih gua buka siang juga, gua takut ada yang sesuatu hal nih. Pencuri takutnya enggak siang-siang. Kamu main apa, Mbak? Lah, mati lampu. Oh, gunting nih buat lampu. Ya ampun. Siapa yang rusakin listrik gue? Maaf ya Pak pelanggan sekalian kalau merasa terganggu. Emang di sini PLN-nya agak ngide-ngide dia. Suka jaya tiba-tiba matiin setrum di sini. Mending upgrade arcade jangan dulu tambah jumlahnya. Iya berarti kita harus ini, upgrade enggak bisa di upgrade. Jadi kita harus naikin pertamanya terus kita biar bisa beli arcade baru. Nah, itu. Biar kita bisa beli arcade baru berarti kita beli kabinet dulu nih. Biar kita bisa beli arcade level berikutnya, guys. Kita naikin pertamanya dulu bareng si Suwiris, guys. Si Zeus. Kita naikin pertamanya bareng Zeus dulu adik-adik. Semoga aja enggak mahal ya. Berarti arcade paling worth it nih buat dicari duit awal-awal nih. Arcade paling worth it untuk di Pak. Dan itu gua kalau buat tinggalin, gua takutnya tiba-tiba ada orang, enggak apa-apa deh. Kita coba tinggalin dulu aja. Terus dia butuh kabinet kan? Kita coba beli kabinet dulu. Toko ini di mana ya? Kabinet. Bentar, toko itu di mana ya? Anjir, gua lupa, cuy. Toko furnitur. Nah. Kita disuruh beli kabinet. Kabinet yang mana? Meja. Bukan yang di sini. Lah, dia butuh kabinet yang di mana, Cek? Oh, kabinet yang di ini, yang di toko game. Toko apa ya? Ini tutup dulu biar bisa side quest. Oh iya, benar-benar bisa side quest. Kita tutup dulu benar. Kita tutup dulu terus kita terlalu ada yang ngambil, terlalu deh. Habis ini habis terakhir nih kita terima dulu. Biar arcade kita jadi yang bagus. Coba terus gua tutup, mereka bakal keluar enggak? Nih mereka bakal udahan. Biar kita arcade kita beli yang baru, beli yang lebih bitter arcade kita, guys. Biar nanti yang level 2 baru kita naikin jumlahnya. Yang ini masih belum worth it nih. 100 sih, tapi lumayan lah. Terus ayo dong, kalian pada udahan dong. Aku mau ambil uang kalian. Nanti kalian enggak bayar tiba-tiba. Ya kabinetnya di mana ya? Kabinet di mana, by the way, kabinet? Ini lama banget nih orang-orang pada mainnya. Guys, udah guys. Lama banget kalian guys main, guys. 1 menit lagi, ini 1 menit lagi. Arcade juga tinggal dikit lagi nih. Buset, HP gak laku, Cok. HP gak laku. Gak ada yang mau mainin HP kentang, anjir. Gak ada yang mau mainin HP kentang satu itu. Gak laku HP. HP tidak laku. Du. Itu yang main PR kira-kira lihat apa ya, gerakan tangannya mencurigakan. Coba kita lihat. Dia tegaknya ke atas lagi. Ini PR dari kardus pula, Cok. PR yang kita jual dari kardus, anjir. Gua baru ngeliat lagi, ini udah tutup juga. Ini masih ada 1 menit lagi, biarin aja dulu. Kita coba ini. Beli kabinet dulu, guys. Ini kita arcade, kita penuhin dulu arcade kita, guys. Kabinet. Oh, ini nih kabinet nih. Nah. Yang ini ya. Tadi butuh kabinet. Berikan kabinet 3 kepada Sue. 1 2 3 3.000, anjir, dia butuhnya. Dia 3.000 si anjing nih, butuh yang 3.000, guys. Butuh yang mahal. Mari kita naikin dulu. Ini kita apa? Nih, gue kasih nih. Lu butuh 3, gue kasih 3. Makasih banyak sekali, tolong pasang mesin arcade di warnet Anda. Jangan lupa untuk kembali ke sini kalau sudah dipasang ya. Udah dipasang, Bang.
udah dipasang bang mesin arcade-nya bang. Nanti kita coba atik Desu Game Cafe. Oh, duit. Thank you. Untung kalian pada jujur ya. Wah, jangan-jangan gue harus beli baru lagi. Wah, jangan-jangan gue harus beli baru lagi. Kabinet 3 bukan kabinet 3 buah. Enggak, kabinet 3, 3 buah. Kabinet 3, 3 buah. Eh, salah tempat. Bang, udah dipasang. Bang. Udah. Gak usah beli lagi berarti. Sudah pasang? Sudah. Bagus. Sekarang coba perhatikan orang yang bermain mesin agar di warnet. Saya ingin tahu apakah dia jaman atau sebenarnya mesin agar masih laku. Dia tolong lain-lain yang bermain mesin agar. Oke, kita sudah lainin pelanggan. Layani pelanggan pemain arcade 25. Oke, siap. Kita layanin pemain arcade 25 ya. Beneran anjir, kita harus apa kita fokus ke arcade semuanya tutupin dulu ya? Bener. Biar cepat kita fokusin ke arcade, guys. Berarti ini kita tahan dulu yang PC. Biar semuanya fokus ke arcade, guys. Ini juga tahan, terus ini juga kita tahan. Terus kita beli 3 arcade. Atau kita enggak apa-apa sambil nyari duit ya, bener juga. Nah, biar cepat. Kita nambah 2 arcade lagi deh, biar 5 deh. Biar 5 kita nambah 2 lagi guys, biar cepet guys. Kenapa dibeliin kabinet, nyusahin juga nih kakek Zeus. Iya anjing makanya, dia demi anak dia guys, gak apa-apa. Semua demi anak tidak apa-apa ya. Nah ini, oh 1600 cu, mahal dia. Pada saat ini bang, cek DM, ngapain lagi kamu nyari mirim yang aneh ya. Pada 1600 harganya. Nah kita coba biarin ini 5 mesin arcade. Biar kita cepet ngelayanin 25 bocil. Mari kita buka. Nah kita fokus ke arcade dulu. Ini DM apa lagi nih? Orang-orang Taigui. Astaga, dia malah mengirim tobrut anjir. Dia malah mengirim tobrut brutal. Du. Kita tinggal nunggu aja nih. Kita fokusin ke arcade-arcade kita. Ayo, arcade gua ada. Ada pejabat. Ada pejabat mau main kah? Pejabat mau main, anjir! Goks! Let's go, bapak pejabat. Gak aneh bang, yang gua kirim aneh banget. Yang kamu kirim aneh. Kamu ngirim aneh-aneh. Nah, biar cepet, guys. Kita punya 5 mesin arcade, guys. Biar cepet, cuy. Lah, ada bocil SD. Oh, semakin siang semakin cepet juga sih. Bener juga ya. Gak apa-apa deh, kita pasang juga deh. Kita pasang juga deh yang lain deh, biar ada ini, biar ada pemasukan juga. Kita kan butuh duit juga. Bener juga kan kita butuh duit. Ya udah lah ya, namanya juga hidup. Kita butuh duit, guys. Dah, silakan. Tapi gue lebih prepare ke arcade ya kalian ya. Watashi wa atik desu korewa. Itu kan langsung 5 kan? Hubungan gua bareng si Zeus dikit lagi sih level 1 sih. Dikit lagi level 1, guys. Dikit lagi kebuka arcade biasa. Ngapain PNS main arcade, wah bolos kerja bareng. Enggak ada ide anjir. Dia mau ini dia lagi ini, lagi blusukan dia, lagi blusukan. Oh, seperti ini kegiatan orang rakyat miskin katanya. Lagi blusukan doi. Ayo silakan dicoba para pengunjung. Nah ini baru patut dicurigai ya. Pejabat main PR tuh ngapain kamu? Simulasi dicoblos kah atau simulasi mencoblos? Watashi wa korewa atik des. Aja main Resident Evil, cok. Main RE, cok. Main princess tiba-tiba. Kamu main apa, Dek? Telu, kamu main apa tiba-tiba ada gangguan, agak ngeri juga nih. Tiba-tiba ada gangguan, gua agak seriga, cok. Duh. Nah, arcade sini, banyak-banyakin arcade, guys. Udah 7, let's go. Lumayan duit. Nah, 100, let's go. Lagi simulasi selingkuh sama istri atasan. Lagi simulasi selingkuh bareng sekretaris dong harusnya. Sumpah HP gua enggak laku, guys. Yang HP enggak laku anjir. Yang HP enggak ada yang mau mainin Mobile Legend di HP Nokia Bomb satu ini kan.
Watashi wa Korewa Atik des Kiyowa Kiyowa watashi o Watashi no. Lah tiba-tiba teman aing live lagi anjir maghrib-maghrib sumpah. Duduk ketagihan. Watashi wa Korewo. Oke, kita grinding dulu aja. Mari kita bergrinding ria ya. Dudut. Nah, ini udah grinding brutal nih. Kita bagusin dulu nih sebelum nanti akan ada di update berikutnya akan ada quest yang lain ya. Untuk sekarang kan quest belum ada nih. Chapter 1 masih belum ada. Terus side quest juga masih belum. Ini ada loh satu side quest. Oh iya anjir nih ada satu, cok. Wait, Bang. Yang belum gua tanya tuh yang di mana ya? Yang toko apa ya belum gua tanya? Bener juga, cuy. Bentar, guys. Kita tutup dulu ada satu side quest yang belum gua kerjain, guys. Jelas gak laku lah siapa juga yang mau sewa HP cuma buat main game Snake. Ada yang nyolong HP gua. HP gua ada yang nyolong. Lah. Siapa yang nyolong HP gue? Gua lagi lihat PC tiba-tiba HP gua ada yang nyolong, anjir. Tuh. HP gua ada yang nyolong, astaga. Siapa coy yang mau nyolong HP Snake Sensia? Gue bentar. Ada satu side quest ternyata yang belum kita tanya. Gua lupa tadi toko mana ya? Toko mana yang belum gua tanya? Aku lupa toko mana yang enggak bukan. Kayaknya ada satu toko deh. Iya, ini ada quest loh. Kok gak bisa buka quest? Wah ngebug ah, bentar. Siapa juga yang nyolong HP sekeras beton? Gak tahu gue juga siapa yang nyolong. Ini siapa yang nyolong HP gue? Iya bentar, jangan-jangan siang cowok, bener juga. Gue belum keling-keling siang guys. Siapa tuh ada side quest yang belum gue kerjain? Ada preman. Apa kita harus naikin level? Oh iya, kadang harus levelnya harus naik dulu baru bisa kita ngerjain side quest baru. Bener juga, jangan level kita belum nyampe buat ngerjain side quest, betul juga. Sambil gue cek dulu, gak apa-apa kita keliling-keliling dulu aja. Astaga. Kita keliling-keliling terlebih dahulu. Watashi wo Korewa Atik des Kiyowa. Gak ada ke bang. Halo bang. Iya anjir tuh kayak ada. Tapi di sini kayak ada. Ini gue gak bi. Wah beneran ngebug anjir. Wait, ini gak bisa dipencet. Gak bisa dipencet UI-nya, bentar. UI-nya bisa dipencet, gue coba ke halaman teman dulu. Enak juga kamu tumis buatanku cuma asin bejir. Kata aku mah kayak tadi Jerry, kamu goreng, kamu alusin, terus kamu sedot. Itu cara terbaik menginiin kangkung ya. Biasanya kalau terlalu asin ini pengen kawin aja. Nah kan gue bisa kan. Nah kan tadi ngebug cu. Tuh ini ada guys, ini ada quest nih, masih tanda tanya cu. Itu guys di mana ya? Atau kita harus naikin level dulu? Indigo what the fuck kelihatan Ethiopia. Lu baru lihat aja tadi Indigo. Emang udah amat kita bayin aja dia ngejar gak? Anjir ngejar cu. Mau sama kandang mau dijual berapa sama kandang? Coba gue pengen coba mancing juga. Coba gue sambil nunggu. Kawin mah gampang, nikah yang susah. Nah itu dia, betul. Jadi pengen kawin. Emang gak bisa berarti. Atau jangan-jangan bukan app ya. Klik kanan, betul juga. Jangan-jangan bukan app. Juga gak bisa. Spasi, kontrol. Bisa, berarti masih ngebug benar. Bukan begitu, artinya harus banyak belajar lagi, bukan. Artinya kamu harus nikah. Kamu pengen nikah kan? Kamu pengen mantap-mantap kan? Ya kayaknya kita harus naikin level dulu deh itu deh. Kita belum ada side quest yang itu guys. Masih tanya-tanya. Kayaknya harus naikin. Buset tuh orang masih. Kita harus naikin level dulu berarti. Bener kayaknya ya.
Kita harus menaiki level dulu. Tar, gue masih nyari. Berarti gue masih butuh apa namanya? Butuh penghasilan 2 kali lipat nih. Butuh toko eksklusif, mahal banget harganya lagi. Pokoknya kita grinding brutal aja guys ya. Kita grinding brutal. Betul juga sekali. Ini juga mau malam Jumat ya. Betul juga, aja hari ini malam Jumat. Tadi gue pengen bablasin sampai jam 7, ternyata hari ini malam Jumat guys. Berarti gak jadi ya. Gak jadi gue bablasin sampai malam ya. Hari ini malam Jumat. Watashi wo atik des korewa nani nani kore. Okay, let's go. Mari kita terima pelanggan kita lagi. Demi apa? Demi apa? Demi kita bisa yang namanya buka arcade baru. Aku punya pengen arcade baru. Bicit pekonya itu artinya harus banyak belajar, bukan? Ih, itu harus. Lalu HP gue masih hilang masalahnya nih. Gue masih bingung HP gue kenapa hilang, lah siapa yang nyolong anjing? Man, ini kamu mau ngapain kamu? Kamu tukang ngebom ya? Gue belum bisa dipukul cuy, Orang-orang ini belum bisa dipukul ya, sebentar. Sabar. Dia pasti kesini. Oh bukan anjir, dia bukan yang suka ngebom. Kenapa dia suka ngebom cuy? Thank you. Watashi wo kore wa nani kore. Aku akan buka cooking with Jerry. Gila, it's time cooking with Jerry. Menggunakan cairan putih malam Jumat. Aduh, olahraga di kamar lagi dan capek banget. Olahraga di kamar, kamu mau apa? Mau yoga di kamar? Kamu ngapain mau yoga di kamar? Sempit banget, emang kamu kamar kamu luas buat yoga? Yoga anjing. Gue jadi inget lagu yoga anjing ya jer. Ayo masih ada 12 lagi. Watashi wo korewa nani. Atik des. Kayak gue ganti nama ini lagi nggak sih? Dudut. Kita ganti nama lagi kali ya. Kita ganti nama lagi. Mana nih? Nah, harusnya ini. Buah. Let's go. Palkonet. Pelajar andalan negara ya. Yoga aja. Palkonet pelajar andalan keluarga. Nah, Palkon. Pelajar andalan keluarga net. Let's go. Halo Opik. Oh ya, di lu mah udah jam 7 ya, benar juga anjir. Let's go. Olahraga mendaki gunung dan terusin lubang gua lembab. Anjay, lu katanya lu enggak suka camping-camping di hutan, Jax. Katanya lu enggak suka camping-camping di hutan, kenapa sekarang lu pengen camping? Oh, ini ada yang minta arcade ternyata dari tadi. Nah, gua mending gua tutup deh kalau malam. Malam nih agak berabe anjir. Aduh, ini rame lagi malam, cuy. Malam nih ngeri, cuy. Ada setan-setanan. Gue ngeri ada setan-setan, ada tuyul. Soalnya bang, game Warnet Live udah dis. Ini aku lagi mainin Warnet Live 2 ya. Kamu kemana aja? Kamu tidak baca judul dan thumbnail kah? Aku lagi mainin Warnet Live 2. Oke, kita tunggu ini. Malam agak ngeri soalnya ini. Siapa tahu kita menemukan. Oh, ini McDani anjir. Kenapa ada McDani di sini? Baru enggak ada McDani. Oke, aman, masih 17/25. Sabar ya, demi 25 nih. Berarti ini kita bakalan dipalak-palak mulu, cuy. Perkara nginin hubungan erat, gak suka camping tapi mau gak mau emang sudah waktunya. Kerja bagus. Sudah waktunya. Ya kayaknya makanya kita besok bakal mainin game lagi sih buat grinding manja. Mari kita grinding manja hubungan erat. Dudut, ayo demi arcade.
arcade yang baru. Aku pengen arcade baru. Dum dum dum. Enggak ada, masih enggak ada gangguan ya, masih aman ya. Ini gue ngeri banget nih, tiba-tiba ada PCG-PCG datang kan agak susah nih. Ada PCG-PCG datang agak ngeri-ngeri basah kan. Tidak tahu aku nanti. Oke, aman ya, aman ya. Halo, halo, halo. Silakan, silakan masuk ke Falconet ya, silakan ya. Apa tuh Bang Falconet? Pelajar apa sih tadi gua? Pelajar andalan keluarga ya. Ntar lab jam berapa? Jam 8. Lab normal seperti biasa jam 8 ya. Eh bentar. Gua lupa cu, wait. Lupa cu, sekarang kan malam Jumat ya. Gua tadinya pengen babas sampai jam 7-an live. Cuma karena sekarang malam Jumat jadi enggak jadi ya guys ya. Kita main sampai maghrib aja ya. Aku tidak jadi sampai malam. Halo, 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 bentar. Masih belum ada gangguan sih. Masih aman tentram terkendali nih hidupnya nih. Masih belum ada gangguan, aman tentram damai. Nothing, enggak ada seseorang yang mengganggu, enggak ada iblis-iblis juga. Maksud gua enggak ada pecakan setan jomok, enggak ada. Di sini belum ada setan jomok by the way. Jadi aman tentram damai. Aman tentram damai. Du. Oke. Okay, naik level lagi. Let's go. 5 lagi. Lima lagi, mesin arcade-nya 5 lagi. Let's go. Cekring. Oh ini sampai satu, ada satu. Ini gue curiga aja udah tengah malam, cuma kayak belum ada yang datang-datang nih, serem cu. Apa dia datangnya jam satuan ya? Iya anjir udah tengah malam kayak udah gitu. Serem banget pasalnya guys. Di situ ada empat setan adik-adik. Kita baru nemuin dua sih. Kita baru memecahkan dua misteri ya, dua misteri setan jomok adik-adik. Kita belum memecahkan misteri yang lain lagi nih. Ini cepet sih grindingnya. Grindingnya juga cepet sih. Besok gue udah bisa live lagi ini. Kita bisa upgrade semuanya nih. Upgrade semua net kita menjadi lebih bitter. Kayaknya nanti besok gue akan coba live agak siang kali ya buat main ini, tapi versi vertikal buat grindinginnya. Jadi buat untuk grinding akan gue, aduh hidung gue gatel. Dari tadi hidung gue gatel cok. Akan gue grindingin pakai live vertikal kayaknya. Wah tiga nih pasti nih. Eh kurang. Kurang satu. Baru pocong sama tuyul ya. Iya ada genderuwo sama kuntilanak juga seingat gue. Satu lagi yo, yang arcade yo. Satu lagi yuk arcade yuk. Aku pengen satu arcade kembali. Gila, arcade gue laku banget cuy. Arcade gue laku banget. Oke aman. Aku butuh arcade. Nah arcade dong. Ya, dia pengen nonton Pekop. Dia pengen main Pekop pakai PR. Oh, dia pengen beli PR anjir. Ada beberapa game pengen gua mainin soalnya dipakai PR, cuy. Nanti dia gua pengen beli PR, coy. PR berapa ya harganya? 8 juta ya PR ya? PR paling murah berapa sih? Ini enggak ada lagi, udah malam dan pencuri juga belum datang sih. Itu siapa yang mencret di lantai sampai kunci gitu. Ya makanya aneh banget nih, kayak pejabat mencret anjir, ngecrot habis main PR, ngecrot. Nah, ih ada Chunli, guys. Ada Chunli adik-adik, Chunli sih namanya gua lupa. Ini namanya siapa anjir? Yang di street Fighter atau bukan sih? Gua lupa. Itu siapa ya? Chunli bukan sih namanya? Iya Chunli kan, bener kan Chunli kan? Nah iya Chunli anjir. Chunli ada di Street Fighter cu, gokil. Kita pendatangan, nah kan ada pocong-pocongan kan. Lu ngapain anjing, lu ngapain? Lu, wah, wah,
Pocong Jak, buset melehoy. Pocong Jawir ternyata, oh dia bikin internet gua mati, cowok pocongnya. Lu internet gua mati. Internet gua mati. Eh bang, benerin internet gua bang. Eh bang, benerin internet gua bang. Sorry, internet mati, sorry bang. Lagi gua panggil bang, orangnya bang. Lagi gua panggil buat benerin nih, mas Excel mana nih? Setan gua ada yang 3 juta nih kalau PR. Oh ada yang 3 juta emang seriusan? Lah, oh mas Excel. Nah, let's go mas Excel. Mari kita benerin. Anjay. Oke, udah benar. Sip, wifi-nya udah benar sama mas Excel. Iya benar cuy nih doi. Nanti gua jadi pengen beli PR cuy. Barang dicuri. Kebiasaan anjing. Kebiasaan orang-orang sini anjing lah. Nyolong-nyolong mulu, nyolong hidupnya. Nah, ini kerasan gua bakal ada tuyul nih. Lah, ada Sonic anjing, what the fuck? Ada Sonic. Ada Sonic, cok, bentar. Ini gua takut ada tuyul. Buset, ada Sonic main. Kamu cosplay Sonic? What the heck? Bentar, ini kita biarin dulu aja. Terus gua tutup dulu aja. Soalnya gua mau ke Pak ini kan. Ini biarin mereka main. Iya benerin wifi dengan cara joget doang. Yoi, kan biasanya cuma ini doang. Restart modem. Ditutup aja warnetnya, udah gue tutup. Kita restart modem guys. Halo Papa Zeus, gimana apakah masih laku? Iya. Wah ternyata masih laku ya, sudah terima kasih ya. Oh ya sebelum anda pergi tolong belikan aku saya gitar listrik. Karena saya suka sekali bermain gitar listrik. Sekarang dia minta gitar listrik, anak anjing memang. Tiba-tiba dia minta gitar listrik cowok. Tiba-tiba doi minta gitar listrik ya. Baru kemarin tadi gue bilang toko musik itu gak guna buat kues kan bang, kok ada Papa Suez, yoi ada Papa Zeus, makanya gemakan hashtag gacorkang, kata gue juga gemakan hashtag gacorkang adik-adik. Gemakan hashtag gacorkang. Mana gitar listrik? Gitar listrik mana kok ini? Bang nih, kita tuh selalu jadi babu buat orang-orang daerah sini anjing. Kita selalu menjadi babu-babuan. Dewa kok main gitar? Gitar kok di Dewa 150 sih? Ya gitar malam kebelinya anjing. Buat apa gua beli gitar malam? Astaga gitar mainan. Oke Zeus gak tahu diri emang cowok. Orang-orang ini tuh juga gak tahu diri, minta-minta mulu hidupnya. Halo pak, thank you. Terus ini sticknya gua balikin dulu. Ini gua masih belum nemuin yang nyolong HP gua anjir. HP ini gua nyolong kemanain cowok. Gila. Gas ku petik, gitar ku betot. Bas ku petik, gitar ku betot. Hai nona cantik, mainkah mamarukah kamu berotot? Nah, referensinya dari game Guitar Hero 3 tuh pasti soalnya di game itu ada Charles. Emang iya, makasih ya. Oh ya, saya perlu satu bantuan lagi. Di rumah saya sering mati lampu, jangan kasih anak saya sering belajar dalam gelap. Terus kenapa? Karena saya tidak punya uang untuk bayar listrik, jadi tolong berikan saya tempat lilin besar ya. Tempat lilin besar? 10? 10 tempat lilin besar. Tempat lilin besar belinya di mana, anjing? Tempat lilin besar beli di mana? HP lu kena culik? Ya, HP gua kena culik, anjir, HP kentang gue. Tempat lilin besar gua beli di mana, Bang? Toko general. Buat apa aing tempat lilin besar? Besar kamu di mana bang? Oh duit main. Naik level lagi cepat banget ya, naik level di sini anjir. Mau ngepet nih dewa, iya anjir nih dewa mau ngepet cok. Real dewa ngepet di sini kah? Oh ini nih. 10 ya anak anjing mas, 10 cok, 10. Bang. Satu lagi. Buset dah, ini mang emang hidup kita dipalak-palak mulu nih hidupnya nih. Hidupnya perpalak-palakan mulu nih, di game. Apa tuh di game? Tahu gua tiba-tiba musing nih. Zeus. Nih Bang Zeus nih, lilin nih. Nih, gua off duluan mau pergi belanja kebutuhan rumah bulanan. Siap, Jax. Selamat berbelanja ya.
Semoga menyenangkan. Gila, lu mau beli apaan ya malam Jumat, lu mau beli apaan sekalian kayaknya nih. Hati-hati di jalan ya, manis. Makasih banyak ya, maaf karena saya sering emosi dan ini. Oh iya, karena ada sudah membantu saya dan bisa membeli mesin arcade ini. Lebih bagus dari yang kentang. Sering-sering saya Rizky Jerizit. Nah, akhirnya kita punya mesin arcade baru cuy. Soalnya anda datang lagi, Rizky, kenapa? Hari ini mau beli berapa mesin arcade? Gimana bisnis? Lumayan, berkat anda toko ini mulai kedatangan pengunjung lagi. Oh iya, kalau anda tidak sibuk, boleh tolong bantu saya. Saya ingin memberikan akses tanaman agar ruangan belajaran terasa lebih segar dan nyaman. Bye-bye Bang James. Mungkin pohon palem cukup bagus untuk mengisi kamarnya. Siap, pohon palem 10 nanti ya. Bentar, gue beli dulu mesin arcade yang baru. Kita beli 2 deh. Kita beli 2 dulu, terus kita beli mesin arcade ini ya, pohon palem ya. Maksudnya objek. Nah, kita sambil selesaiin side quest, sambil kita nanti ini. Gue bakal grinding brutal sih. Oh, ini ada uang. Sorry bang, kalau tunggu ya, sorry ya. Thank you ya, udah pada di sini, pada main di sini, thank you banget nih. Nah, ini kan lebih bitter nih, item-item cu. Habis itu gue coba beli palem dulu. Kita beli palem terlebih dahulu. Dimana kepalem? Jadi ya, ini pakai ini palem. Ini kosmetik anjing. Toko tanaman di mana ya? Gue lupa jalan aja. Toko tanaman di mana? Dimana kah toko tanaman? Halo toko tanaman, dimana kamu? Oh bentar lagi guys. Habis ini gue akan end stream ya, udah mau maghrib juga adik-adik. Ini yang gede ini kah? Si anjing butuh 10.000 dong. Duit gue habis dong. Pak. Sumpah. Mintanya yang mahal loh. Doi mintanya yang mahal, anjir, astaga. Itu HP lu kena culik di game. Iya, HP gua kena culik di game, bukan HP beneran ya. HP Nokia buat lempar ini kena culik, cuy. Nanti kita beli lagi ya HP-nya. Soalnya buat kita kan nyewain HP di sini. Di sini kita nyewain HP, guys. Oke nih, udah. Makasih ya, gimana bisnis? Nah, untuk membuat ruangan anak saya lebih nyaman, lo memberikan juga penyebar bulu ya. Anak anjing penyebar bulu 20, enggak punya duit gue sekarang, Bang. Kamu jangan usah malah, berarti kita usaha dulu, guys. Kita enggak punya duit, coy, buat nyelesain doi. Langsung kita beli barang-barang di toko eksklusif. Nih, HP gue yang hilang ini, guys. HP Nokia 8860 nih, Nokia yang bisa gue lempar ke maling, anjir. Sumpah gue langsung miskin, anjir. Yuk, kita buka lagi yuk. Mana HP? Udah, yuk kita buka lagi. Let's go, dan ini juga bentar lagi maghrib, kita akan ento stream to ya. Bentar lagi maghrib akan ento stream to. Karena bentar lagi maghrib. Dud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 
Deng 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 deng. Kok belum ada pelanggan? Ah, baru datang nih semua. Ya udah aja. Ya kok iya sih? Alhamdulillah udah ajan. Kenapa iya? Bentar, kok PC gue kayak rusak ya? Bentar, ini harganya berapa nih? Lumayan nih. Oh enggak nih, kira gue rusak. Yaudah, jangan lupa Jiko-nya. Iya, kita Jiko dulu gak sih? Oke guys, berarti untuk gameplay dari Warnet Life 2 sampai di sini dulu aja adik-adik. Karena kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. By the way, jadi untuk nanti kita lanjutin lagi di gila nongging nongging club nih. Kita akan lanjutin lagi besok untuk grinding. Nanti gua akan live untuk grindingnya. Untuk grindingnya gua akan live besok ya. Besok kita akan live grinding. Karena biar nanti pas update berikutnya warnet kita udah gede dan uang kita udah cukup buat ngerjain beberapa quest. Karena ini kayaknya agak sedikit grinding-grinding brutal kata Bang Mama tadi bilang. Dan perkembangannya sih untuk game pin nih agak cukup ya ada banyak-banyak improvement sih. Tapi gua lebih berharap dari segi story-nya akan seperti apa. Karena teori gua di Bioskop Simulator kemarin kalau Warnet Lab kedua itu akan jadi prequel. Ternyata ini malah menjadi alur cerita kelanjutan dari Warnet Life pertama. Jadi timeline-nya gue akan belum mengerti sih. Kecuali kalau quest-nya tiba-tiba udah mulai. Berarti nanti kita lihat apakah timeline-nya akan
seperti apa kita nggak akan tahu ya. Tapi untuk sekarang, thank you buat the like, thank you buat the comment, thank you buat yang sampai juga, thank you buat temenin juga sampai maghrib by the way. Nanti kita malam akan streaming lagi. Karena malam ini kemungkinan sih kita akan main Nike, anjay. Kita malam main Nike gak sih? Main Nike-Nike kan? Apa kita main game horror? Mau horror apa Nike? Nanti kita poting deh. Mau horror apa Nike? Poting ya. Nanti kita poting guys. Mau horror apa Nike? Nanti kita poting adik-adik. Let's go. Tapi untuk sekarang, thank you buat like, thank you buat komen, thank you buat subscribe, thank you buat juga. Aku sampai lupa lagi nonton kamu bang, sampai banget. Jadi aku usir kamu ya. Aku usir kamu karena kamu lupa nge-lag, capek banget. Capek bingit. Ini harusnya udah semua, dah kita end to stream tuh aja, udah maghrib, selamat. Kamu gak main bakso simu bang? Aku kan udah ada Warnet Lab 2, bakso simulator, kalian mau gue nontonin lagi. Game simulator gue lagi banyak soalnya, lu tahu sendiri ada aquarium simulator, ada supermarket belum tamat, ada kangkung simulator juga belum tamat. Jadi agak cukup banyak guys yang lagi gue mainin game simulator. Nah kalau nanti aku malah keluar, yaudah kita nikah aja biar kamu keluar juga. Udah ya gitu aja, thank you banget yang nontonin, by the way thank you banget yang udah like, comment, share, selamat menunaikan sholat ibadah maghrib, selamat mengaji ria. Sampai jumpa di stream berikutnya. See you guys and bye bye adik-adik, thank you udah mampir guys. Sampai jumpa di streaming berikutnya ya. Dudududududududud, bye. Oh Zico dulu, kita belum Zico ya. Kita belum Zico adik-adik. Senyum manis menyinari dunia, mata indah terpanjang gue lagi kepikiran buat bikin Zico baru ya. Senyum manis menyinari dunia, sinar indah terpancar dari mataku. Aku masuk Cikacu, Bang. Cikacu enggak ada. Cikacu lagi tempatnya Bang Brando ya. Bang Brando juga lagi main ini. Gini. Senyum manis menyinari dunia, sinar indah terpancar dari mataku. Nama gua Mulyana, streamer idaman kalian, kecup manja dariku. Sampai jumpa di stream kecup manja dariku. Kebanyakan aja nanti banget. Udah, senyum manis menyinari dunia, nama gua Mulyana, streamer idaman kalian. Sampai jumpa di stream berikutnya. See you guys and bye adik-adik sekalian. Sampai jumpa di stream berikutnya. Besok kita akan mainin ini lagi sih. Besok gua agak siang, by the way, buat grinding doang sih. Besok agak siang gua akan grinding. Loh, ada putri yang Harpesmon. Putri yang di ini, yang di Super Mario. Kita udah kedatangan 3 karakter ya. Yang pertama Sonic, terus Chun-Li, sama Super Mario, putri yang Super Mario nih. Siapa namanya gua juga enggak tahu. Siapa yang namanya putri yang di Super Mario itu ya? Jangan lupa yang baru mampir di like, di komen, di subscribe juga ya adik-adik. Dah guys, gitu aja. Thank you banget, sampai jumpa stream gue. See you guys, bye-bye. Hue. Dah, selamat menjaga sholat ibadah maghrib ya. Udah maghrib juga guys, jangan lupa sholat maghrib. Dan jangan lupa mengaji Yasin ya. Malam apa bang, nanti kita poting kapitalis aja guys. Malam kita poting game horror atau enggak Nike. Putri Peach, iya kan namanya Putri Peach, gua aja nggak tahu itu namanya siapa ya. Tuh ini kok kamera gua kayak ngeblur gitu ya. Iya anjir, kamera gua kayak ngeblur gitu. Terus